الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi kita meneruskan pengajian sirah kita, itulah dari kitab Al-Fusul fi Ikhtisar Sirati Rasul karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Di mana kita masih membahaskan pada fasal yang ke-10, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah sebutkan berkenaan dengan permulaan hijrah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah seterusnya. Kaum muslimin yang masih tinggal di kota Mekah hanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka berdua tetap tinggal di Mekah atas perintah Rasulullah SAW, tentunya bersama dengan kaum muslimin yang masih ditawan kaum musyrikin. Dan termasuklah mereka, iaitulah disebut selain daripada yang tertawan, yang terhalang untuk melakukan hijrah adalah golongan al-mustadhafin, yakni yang lemah, yang tidak ada kemampuan untuk keluar berhijrah. Sebelum ni ana ada sebut mereka adalah orang yang tidak ada kemampuan dari sudut fizikal, iaitu lah di kalangan kaum wanita dan juga anak-anak. Sebagaimana yang sabit di dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, katanya kuntu wa ana au kuntu ana wa ummi min al-mustadhafin wa ana min al-wildan wa ummi min an-nisa, kata Ibn Abbas radhiyallahu an. Ketika itu Ibn Abbas masih kecil, dia kata aku ketika hijrah, aku dan ibuku adalah termasuk di kalangan orang-orang yang mustadhafin, yang lemah. Aku termasuk di kalangan wildan, yakni kanak-kanak, wa ummi min an-nisa, dan ibuku termasuk di kalangan wanita yang tak mampu untuk pergi berhijrah. Jadi ini pengecualian yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan al-mustadhafin. Bila disebut al-mustadhafin, berdasarkan perkataan Ibn Abbas ini, dia merujuk kepada an-nisa wal-wildan, wanita dan juga kanak-kanak. Berbeza dengan, kalau kita tengok, berbeza dengan hari ini, kalau kita tengok sebahagian kelompok khawarij, khawarij yang terdahulu, antaranya golongan Al-Azariqah ataupun golongan khawarij yang ekstrim, mereka mewajibkan hijrah hatta kepada wanita dan kanak-kanak. Aha, kan? Jadi berbeza di dalam Islam, sedangkan dalam Islam, Islam adalah agama yang kita kata agama yang rahmah, agama yang mengira kelemahan manusia dan ketidakmampuan sebahagian manusia. Maksudnya tak, Islam ni bukan agama macam ataupun macam bukan ideologi yang kita kata tak mengira latar belakang manusia, seperti mana sosialis ke apa kan, dia nak sama rata kan, semua nak kena, semua orang kena kaya ke apa kan, semua orang nak kena sama rata, tak kan. Islam ni dia datang mengikut apa yang Allah Ta'ala dah jadikan fitrah dalam diri manusia. Kemudian kata Ibn Kathir rahimahullah, Abu Bakar radhiyallahu an ternyata sudah menyiapkan bekal baginya dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu izin wahyu dari Allah SWT kepada rasulnya untuk keluar berhijrah. Ini kita dah ulas sebelum ni. Tak apa, kita baca mimbab murajaah, kita murajaah balik. Pada suatu malam kaum musyrikin berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang pun menunggu di depan pintu rumah beliau. Rencananya begitu Nabi keluar, mereka akan langsung membunuhnya. Namun ketika beliau keluar, tidak seorang pun di antara mereka yang melihatnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawasanya beliau menaburkan tanah di atas kepala mereka dan kemudian mendoloskan diri ke rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Yani dalam riwayat, satu riwayat dikatakan bahawasanya riwayat ini sebenarnya riwayat yang dibawa oleh Ibnu Ishaq di dalam sirahnya, tanpa sanad sebenarnya,
Yang ini bahasanya Ibn Ishaq bawa ke riwayat ini yang menyatakan Nabi SAW keluar daripada rumah dan menaburkan pasir ataupun tanah di kepala setiap kaum musyrikin yang mengelilingi rumah Nabi itu. Maka ini riwayat Ibn Ishaq, tetapi Ibn Ishaq tidak membawa sanad. Maka dari sudut statusnya, maka dia tidak thabit lah, tidak thabit. Yang sahihnya Nabi SAW keluar, Allah Ta'ala tak nampak kan, Allah Ta'ala buta kan, maksudnya beri, tak nampak orang musyrikin, tak nampak, buta kan waktu tu, mata mereka tak nampak. Baik. Dan itu termasuk mukjizat lah, termasuk mukjizat. Baik, waqad jaa fi hadith annahu dharra ala ra'si kulli wahid minhum turaban. Kan, jadi kita dah sebutkan tadi riwayat yang katakan Nabi SAW menaburkan tanah di atas kepala mereka dan kemudian meloloskan diri ke rumah Abu Bakar tidak sahih. Pada malam harinya mereka berdua keluar dari pintu kecil yang ada di rumah tersebut. Pintu kecil kat sini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai khawkhah. Fa kharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakrin lailan. Nabi SAW dan Abu Bakar keluar daripada khawkhah. Khawkhah ni orang Arab dia punya pintu, dia pintu kecil. Dia macam tingkap tapi dia boleh keluar dengan badan sini. Maksudnya dia sebenarnya dia nak cakap pintu pun bukan, nak cakap tingkap pun bukan. Khawkhah ni antara kedua-dua, antara tingkap dan pintu. Maksudnya tapi dia punya keluasan dia tu boleh keluar badan seorang yang dewasa lah, sebab Abu Bakar dan Nabi SAW keluar. Jadi orang tak keluar daripada pintu rumah. Tapi mereka keluar daripada khawkhah. Yang ni kalau kat sini diterjemahkan kepada pintu kecil. Tepatlah, pintu kecil. Fi dari Abi Bakrin, daripada rumah Abu Bakar pada waktu malam. Wa qad istajara Abdullah ibn Urayqitin wa kana hadiyan khirritan. Dan apa, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pada sebelumnya sudah menyewa seorang lelaki, Abdullah ibn Urayqit nama dia. Dia adalah apa? Dia adalah seorang hadian, yakni penunjuk jalan. Khirritan, yakni orang yang yang pandai ataupun mahir dalam selok belok jalan jalan yang nak menuju ke Madinah daripada Mekah. Kat sini dia kata penunjuk jalan yang terampil, maksudnya yang mengetahui betul tentang jalan-jalan menuju kota Madinah. Keduanya mempercayai lelaki-lelaki ini, laki-laki ini, keduanya mempercayai lelaki ini. Wa kana hal mahiran bila ila arna wa ammanahu ala dhalik, wa ammanahu ala dhalik. Nabi SAW dan Abu Bakar masa percayalah. Sebab itu diamanahkan tugas itu kepada Abdullah ibn Urayqit, walaupun ma'a annahu kana ala dini qaumihi, walaupun dia dalam keadaan berpegang dengan agama kaumnya, iaitu agama musyrikin. Kat sini nak isyaratkan kepada kita bahawasanya kadang-kadang sifat amanah itu masih kita boleh dapati daripada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Yang mana ini sebenarnya adalah perkara yang Allah Ta'ala jadikan, perkara yang Allah Ta'ala limpahkan kepada semua hamba-hambanya yang dia pilih, tak kira siapa saja. Sebab itu kita kata kadang-kadang kan, macam contoh kadang-kadang tu ialah macam contoh macam ada orang dia, kenapa dia dipercaya nak buat, misalnya dia nak buat rumah misalnya kan, ataupun nak cat rumah ke, nak renovate rumah ke kan. Kalau dia bagi dekat orang Islam ni, dia buat caca merba je. Bukan semualah kita kata kan, kadang-kadang benda ni kadang-kadang. Ataupun buat hanya melepaskan batuk di tangga. Tapi bila kalau dipanggil orang non-Muslim kan, orang Cina ke, orang India ke, dia buat betul-betul kan, kita pun puas hati. Ini menunjukkan apa, kadang-kadang amanah itu ada pada orang-orang kafir. Contohnya ini yang paling ketara sekali, Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa Abdullah ibn Urayqit walaupun dia seorang kafir. Kat sini juga menunjukkan dalam urusan dunia, maka kita boleh menyewa ataupun kita boleh meminta pertolongan ataupun kita mengupah orang-orang yang bukan berada di atas agama kita.
Kerana dia tak melibatkan berkenaan dengan perkara ataupun urusan agama. Sebab itu Nabi SAW percaya, Abu Bakar pun percaya akan Abdullah bin Uraiqi. Syaratnya dia bukan orang yang ada kecenderungan terhadap musuh-musuh Islam lah. Itu sudah tentulah. Sebab itu kalau Nabi SAW dan Abu Bakar pilih orang yang betul-betul dia memang itu kerja dia. Kan? Baik. Wasallama ilaihi rahilataihima. Kemudian apa Nabi SAW menyerahkan kat sini kata mereka mempercayakan tunggangan mereka kepadanya, mempercayakan tunggangan mereka kepadanya. Maksudnya Abu Bakar dan Nabi SAW ketika mereka nak pergi ke Gua Thor, mereka berjalan kaki dan mereka amanahkan Abdullah bin Uraiqib untuk bawa unta, unta Abu Bakar dan unta Nabi SAW. Ini ada dua ekor unta. Jadi Abdullah bin Uraiqib ni dia akan bawa unta Nabi SAW dan Abu Bakar bila mana dah Nabi SAW dan Abu Bakar dah sampai di Gua Thaw pada hari pada malam yang ketiga sebelum mereka keluar. Maksudnya mereka dah janji dengan Abdullah bin Uraiqib supaya datang untuk membawa unta Nabi SAW dan Abu Bakar pada malam ketiga mereka bersembunyi di Gua Thaw sebelum mereka nak bertolak keluar daripada Gua Thaw itu menuju ke Madinah. Kan? Nabi SAW dan Abu Bakar menyerahkan, maksudnya di sini kata mempercayakan tunggangan mereka kepadanya, maksudnya menyerahkan tunggangan. Sallama ilaihi rahilataihima. Itu dalam bahasa Arab dia. Dia menyerahkan, Nabi SAW Abu Bakar menyerahkan unta, kedua-dua unta mereka, kendaraan mereka untuk berhijrah kepada Abdullah ibn Uraiqib. Wa wa'adahu ghar thawrin ba'da thalathin. Dan membuat perjanjian ataupun kita kata kesepakatan untuk bertemu dengannya lagi 3 hari kemudian di Gua Thaw. Dan maksudnya kat sini ialah kalau orang tu tak amanah, dia akan buat larilah. Kan? tapi di sini menunjukkan amanah itu ada kadang-kadang di dalam sebahagian orang kafir. Falamma hasala fil ghar amma Allahu ala Quraisy khabarahuma falam yadru aina dhahaba. Tatkala mereka berdua tiba, yani Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di gua tersebut, Allah mengaburkan jejak keduanya dari orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak tahu ke mana keduanya pergi. Amir bin Fuhairah adalah orang yang ditugaskan untuk mengirimkan kambing milik Abu Bakar Siddiq kepada mereka. Sementara itu, Asma binti Abi Bakr membawakan perbekalan, bekalan kepada keduanya ke gua itu. Abdullah bin Abu Bakar pun sengaja menyelidiki berita ataupun situasi di Mekah untuk disampaikan kepada mereka sehingga keduanya bisa ataupun boleh berhati-hati. Baik. Jadi ini tugas yang diberikan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq kepada antaranya Abdullah bin Uraiqib tadi. Ditugaskan untuk menunjuk jalan dan juga membawa unta Nabi SAW dan Abu Bakar ke Gua Thaw dalam tempoh 3 hari. Selepas 3 hari Nabi SAW dan Abu Bakar berada di Gua Thaw, datang bawa unta tersebut, 2 ekor unta. Amir bin Fuhairah pula, Amir bin Fuhairah ni siapa? Itulah khadim ataupun maula kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia membawa tugasnya, ditugaskan untuk membawa kambing. Kambing yang ada susulah, supaya diboleh diperah susunya dan untuk sebagai bekalan. Susu. Kerana kita tahu bahawasanya orang Arab dia punya cuaca tu sudah semestinya panas ketika itu dan memerlukan minuman yang berkhasiat, yang cepat memberi tenaga. Antaranya susulah, susu fresh, susu kambing. Baik, wa kanat Asma bintu Abi Bakr tahmilu lahuma az-zad ila al-ghar. Asma bintu Abi Bakr pula radhiyallahu anha ditugaskan untuk membawa bekalan makanan kepada Nabi SAW dan bapaknya Abu Bakar di Gua Thaw. Jadi tugas ni, tengok, tugas ini adalah sepadan dengan individu tersebut.
Kan? Cuma di sini kita tengok macam mana dikatakan Asma bintu Abi Bakar ini ketika itu sedang mengandungkan Abdullah bin Zubair. Maksudnya dia ketika itu sedang mengandung. Kan? Jadi menunjukkan ialah walaupun dia mengandung dia tetap nak berkhidmat untuk ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. عبد الله بن أبي بكر بلا anak adik kepada Asma, dia pula ditugaskan untuk menjadi informer. Dia dengar, dia stay dekat Mekah, dia pergi dekat kawasan kaum musyrikin dan juga di Darin Nadwah dan juga di sekitar Mekah untuk melihat apa yang orang-orang musyrikin ni tengah plan, plot. Mereka dah apa kepung jalan-jalan utama. Kalau kita tengok, kalau dalam buku ni ada map kan, ada map dekat muka surat 54 tak salah. Kalau kita tengok di kawasan dia jalan di jalan-jalan utama. Kerana ada dua jalan, satu jalan utama, jalan dipanggil Tariqul Qafilah ataupun Tariqul Tijarah. Jalan kafilah perdagangan dan juga jalan, kita kata jalan utama pedagang-pedagang yang daripada Mekah untuk ke Madinah, itu jalan utama. Kemudian yang jalan yang kedua adalah jalan yang paling susah sekali, yang tak orang tak lalu, jalan yang maksudnya jalan yang hijrah lah, Tariqul Hijrah, jalan yang berliku-liku, yang ada bukit bukau yang agak susah, itu disebut sebagai jalan Tariqul Hijrah lah. Jalan yang utama ni ketika itu orang musyrikin dah dia dah setiap checkpoint dia dah letak orang-orang mereka untuk apa, untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau untuk apa, menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan juga selain daripada itu, khabar tawaran yang telah ditawarkan oleh pemimpin Quraisy bagi siapa yang dapat menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada mati atau hidup, sebanyak 100 ekor unta sudah tersebar, dan kabilah-kabilah yang ada itu di sekeliling kawasan ataupun di sekeliling antara Mekah dan Madinah itu, maka mereka sudah dengar khabar itu dan mereka sudah bersiap sedia, semuanya nak dapat inilah award, semua dah bersedia untuk dapat 100 ekor unta. Jadi mereka dah betul-betul dah pasang spy masing-masing di kawasan jalan utama tu. Cuma mereka tak terfikir bahawasanya Nabi SAW nak ikut jalan yang paling susah. So di situlah kita kata hikmah kenapa Nabi SAW mengambil jalan yang kedua, jalan yang kita kata jalan alternatif yang tak pernah dilalui oleh pedagang dan juga tak dibiasai, kita kata tak biasa dilalui oleh orang Mekah yang selalu pergi ke Madinah. Jadi Abdullah bin Abi Bakar lah yang bagi maklumat tentang keadaan dan situasi di Mekah dan juga di kawasan-kawasan sekitarnya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sentiasa berwaspada. Baik, waja'al musyrikuna fi talabihima ila thawrin. Kaum musyrikin pun datanglah untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke Gua Thawr. Serta beberapa tempat yang ada di dekatnya. Wa ma hunaka minal amakin. Macam mana dia orang boleh tahu? Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah perintahkan supaya Amir bin Fuhairah ataupun Abdullah bin Uraqid, Amir bin Fuhairah, supaya setiap kali perjalanan Nabi SAW dan Abu Bakar itu, maka dipadam tapak kaki, kesan-kesan perjalanan kaki, tapak kaki. Tetapi orang musyrikin mereka pun ada spy mereka, dan mereka dah dapat, mereka dapat kesan, mereka dapat hidu bahawasanya Abu Bakar dan Nabi SAW dah menuju ke Gua Thawr. Kerana mereka ada seorang di kalangan mereka yang mahir juga dalam mengesan jejak. Orang Arab ni mereka ada kelebihan. Maksudnya sebab itu kalau kita tengok dalam ketika Perang Badar kan, ketika Perang Badar, Abu Sufyan, macam mana dia boleh tahu tentera Islam dah sampai kat Badar? Bila dia tengok dekat tanah Badar tu, padang pasir yang kerikontang tu, ada apa? Ada biji tamar Madinah. Bukan, ada tai unta. Bila dia ambil tai unta tu, kemudian dia maksudnya dia boleh tahu tai unta tu ada, dia apa, dia hancurkan tai unta tu, kemudian
dia dapati ada biji tamar Madinah. Dia tahu bahawa ini tamar Yathrib. Maksudnya dia tahu. Ini menunjukkan tentera Madinah, tentera Muhammad dah ada dekat sini. Dah dekat dekat sini. So ini memang biasalah, ini satu kemahiran lah. Maksudnya macam kita lah hari ni kan. Maksudnya maksudnya orang yang memang dia memang dah selalu jalan dekat situ kan, dia dah selalu, dia boleh cap lah jalan tu kan. Kadang-kadang dia tak perlukan pada Waze, dia tak perlukan pada Google Map ke kan, apa ke kan. Jadi dia memang dah cam ataupun dia dah ada khibrah, dia ada pengalaman dah. Dia ada pengalaman. Misalnya dia tengok, oh ini kalau hujan macam ni, dia kata ni mesti banjir. Maksudnya dia dah ada pengalaman. Contoh 60 tahun dia hidup, 50 tahun kan, benda tu berulang-ulang kan. Kalau macam ni, hujan macam ni, ni mesti banjir. Bukan dia ada ilmu ghaib, tapi dia ada pengalaman, khibrah. Sama macam tadilah kan, dia tengok tai unta tu, kemudian dia hancur kan, ada biji biji tamar Madinah. Bukan disebabkan dia tahu ilmu ghaib, tak. Tapi kerana dia ada pengalaman dan juga khibrah, kemahiran. Baik. Jadi orang musyrikin pun, mereka pun sampailah ke Gua Thawr ketika itu, serta mereka carilah di tempat-tempat yang ada di sekitarnya, hingga mereka melewati pintu gua tempat keduanya bersembunyi, tempat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi. Bahkan tapak kaki mereka sudah berada persis di hadapan Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun Allah menghalangi pandangan mata kaum musyrikin sehingga tidak melihat pintu gua tersebut. Sampai dikatakan Abu Bakar pun dah nampak dah mereka, dan Abu Bakar kata kalau mereka tunduk memang mereka akan nampak. Maksudnya kecil lah gua Thawr tu, pintu dia tu. Ada riwayat, wallahu a'lam, kata Ibn Kathir, yang menyebutkan, di sini kita tengok wa yuqal, dalam bahasa Arab wa yuqal, wallahu a'lam, dikatakan, ada riwayat, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui akan kesahihannya, innal ankabut saddat ala babil ghari wa inna hamamataini ashashaha aw ashashata ala babihi. Ada riwayat menyebutkan bahawa labah-labah menutupi mulut gua dengan sarangnya, sedangkan sepasang burung merpati membuat sarang di depan gua tersebut. وَذَلِكَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan hal tersebut, kata Ibnu Katsir, yang demikian itu merupakan takwil, tafsir daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kamu tidak menolongnya, yakni Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika itu, iaitu ketika keduanya berada dalam gua, pada waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, la tahzan, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ini kita tengok seakan-akan macam Ibnu Kathir rahimahullah nak mengisbatkan ataupun menetapkan bahawasanya ini adalah tafsiran kepada ayat dalam surah At-Taubah ayat 40. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok tidak tepat, dan Ibnu Kathir rahimahullah sendiri dalam Al-Bidayah wa Nihayah melemahkan kisah ini. Melemahkan, maksudnya melemahkan riwayat yang menyatakan adanya labah-labah buat sarang dengan dua ekor burung merpati. Sebelum ni saya cakap macam mana? Sebelum ni saya cakap boleh diriwayatkan kan, atau kita kata dia tak kuat tapi boleh diriwayatkan. Tapi bila diteliti balik perkataan-perkataan ulama, yalah, kita tarik baliklah perkataan kita dulu. Kita kata wa fi sahihi ghunyatun, kan, dalam yang sahih itu sudah cukup, kan. Jadi ala kulli hal, hadis ini tidak sahih, tidak sabit dari segi sanadnya, tidak sahih.
iaitulah cerita tentang labah-labah dan juga burung merpati buat sarang di depan pintu gua. Sebab apa? Antara bila saya tengok ayat ni, cuba tengok ayat dalam surah Taubah tu. Pada fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Apa yang nak kita sampaikan? Allah Ta'ala membantunya, kan? Membantu apa? Membantu menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan. Wa ayyadahu, menolongnya, bijunudin lam tarauha, dengan tentera-tentera yang mereka tidak melihatnya. Baik, kalaulah ada burung merpati buat sarang, dua ekor burung merpati buat sarang dan labah-labah buat sarang, itu menunjukkan mereka nampak, betul? Sedangkan ayat dalam surah At-Taubah ini kata bijunudin lam tarauha, dengan tentera-tentera yang mereka, yang orang musyrikin tak nampaknya. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan kisah burung merpati, dua ekor burung merpati bertelur bersarang di depan pintu gua itu, dan juga labah-labah buat sarang dia di pintu gua itu tidak benar, kerana dia bertentangan dengan nas daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran kata bijunudin wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Allah kukuhkan, Allah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan tentera-tentera yang mereka tidak melihatnya. Nah, sudah tentulah, mungkinlah malaikat, mungkinlah ada maksudnya Allah, antaranya dalam cara Allah tidak menggerakkan hati mereka untuk tunduk dan melihat apa yang ada di dalam gua. Dan wama ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah mengetahui tentera-tenteranya melainkan dia. Kan? Jadi kat sini nampak tak, kita nampak kat sini bahawasanya ayat dalam surah At-Taubah itu sendiri telah membatalkan kisah Hamamah atau kita kata Hamamatain dan juga Al-Ankabut yang buat kita kata labah-labah dan burung merpati yang buat sarang di depan gua Thawr itu. Jadi ini yang lebih tepat. Jadi kalau sebelum ni anda kata kisah ni boleh diriwayatkan, tak apa, tak ada masalah. Jadi anda tarik baliklah pendapat tu. Kan, sebab asalnya kita tengok Ibnu Kathir sebut. Tapi bila kita perhati balik, perhati lepas tu kita tengok, lepas tu kita tengok dalam Al-Bidayah mana ayat. Lepas tu kita tengok ayat ni. Dan kadang-kadang kita tak perasan. Rupa-rupanya dalam ayat tu sendiri dah ada jawapannya. Kan? Jadi yang tepatnya berdasarkan ayat fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Wajhudilalah dia. Kalau labah-labah dan burung merpati itu buat sarang, itu adalah benda yang nampak. Tapi kat sini Allah kata tak nampak. Baik. Jadi ini bentuk bantuan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, wa dzalika anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu li shiddati hirsihi baka hina marra al-musyrikun. Hal itu terjadi kerana besarnya hasrat ataupun semangat Abu Bakar dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia menangis saat kaum musyrikin lewat di depan dekat mereka. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, law anna ahaduhum nadhara mawdi'a qadamayhi la ra'ana. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma? Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari mereka melihat ketapak kakinya, kalau dia tunduk, kan, orang musyrikin itu tunduk, pastilah ia akan melihat kita. La ra'ana. Rasulullah SAW menjawab kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah persangkaanmu? Apakah sangkaanmu tentang kita berdua, sedangkan Allah adalah yang ketiga di antara kita? Ini menunjukkan apa? Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Bakar akan muraqabatullah, maksudnya Allah bersama kita. Maka sebab itu Allah kata la tahzan, dalam surah Taubah itu, la tahzan innallaha ma'ana. Kan? Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan juga Abdul Ibn Humaid dalam musnadnya At-Tirmidhi, Abu Ya'la Ibn Hibban. Riwayat yang sahih lah. Baik,
Jadi kat sini ada sedikit faedah yang kita ataupun persoalan yang kita kena timbulkan, kerana mungkin bagi kalangan orang-orang yang yang berfahaman wahdatul wujud, dia akan berhujah dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, apakah kamu sangka kita berdua ini sedangkan Allah yang ketiga. Jadi kalau setengah orang yang sesat, golongan-golongan Jahmiyah ataupun golongan Mu'tilah ataupun Jahmiyah lah yang paling jelas, mereka akan mendakwa ini adalah dalil menunjukkan Allah Ta'ala bersama dengan zat Allah itu bersama dengan Nabi dan Abu Bakar. Ini menunjukkan adanya ittihad ataupun al-hulul ataupun wahdatul wujud dan sebagainya lah apa yang mereka dakwakan. Tetapi tidak benar, kerana kita sebagai ahli sunnah, kita meyakini bahawasanya maksud Allah bersama kami itu, inna allaha ma'ana, itu bukanlah zat Allah, tetapi maksudnya ialah bantuan Allah, bantuan Allah, perlindungan daripada Allah, ilmu Allah, dan juga bantuan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang dipilih. Sebab itu ulama ahli sunnah bahagikan ma'iyatullah ini, kebersamaan Allah itu ada disebut sebagai kebersamaan secara umum, ma'iyatullah al-ammah, kebersamaan Allah secara umum kepada seluruh makhluknya, iaitulah kebersamaan dari sudut ilmu pengetahuan dan pendengaran dan penglihatannya. Maksudnya kita semua ni di bawah ilmu Allah, di bawah penglihatan Allah, di bawah pendengaran Allah. Allah SWT tahu apa yang kita buat. Sebab itu kata ulama salaf antaranya Imam Malik rahimahullah, tak salah, dia kata Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu tetap di langit, maksudnya tetap beristiwa di atas aras, berada di atas, tinggi di atas, dan ilmunya di mana-mana, penglihatannya di mana-mana. Sama juga macam kita kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah buat perumpamaan kan, tak semestinya bila kita kata Allah bersama kita itu maksudnya zat Allah bersama kita kan. Contoh yang mudah, Ibn Taymiyyah rahimahullah bagi contoh yang paling mudah. Orang Arab dulu bila mereka berjalan ketika malam kan, mereka akan ungkapkan perkataan, mereka kata sirna laylan wal qamaru ma'ana, kita berjalan waktu malam dan bulan bersama kita. Apa, adakah bermaksud bulan tu dia duduk sebelah kita? Bila kita berjalan kan, bulan tu duduk meh sebelah kan. Itu hanya orang yang tak normal saja, orang yang majnun lah, orang yang gila saja yang akan berfahaman sedemikian. Sedangkan orang yang normal dia takkan faham macam tu. Sama juga macam kita, macam contoh ayah kita kan, ayah kita hantar kita pergi sekolah ke dulu kan, jangan risau kan, ayah sentiasa bersama kan. Maksud sentiasa bersama tu maksudnya sentiasa bersama dalam doa kan, sentiasa memberi pertolongan kalau ada apa-apa saja. Bukan maksudnya ayah dia sentiasa duduk melekat dekat sebelah dia kan. Sama juga macam orang seorang suami dengan isteri kan, suami dia outstation pergi luar negara ke, pergi mana-mana, pergi kerja ke, jangan risau, abang sentiasa bersama kan. Maksudnya bukannya dia tu, zat dia tu sentiasa bertenggek duduk sebelah isteri dia 24 jam, tak kan. Maksudnya semangat dia untuk sentiasa, kasih sayang dia tu sentiasa bersama isteri dia walaupun di mana dia berada. Itu maksudnya kan, itu jelas kan. Jadi kita tak timbul lah isu di sini, dakwaan-dakwaan golongan yang sesat ni yang mendakwa bahasanya zat Allah itu bersama dengan makhluk. Baik, walamma kana ba'da thalath ata ibnu uraiqit, ata ibnu uraiqit bi rahilatain farakibahuma fa ardafa Abu Bakr Amir ibn Fuhairah wa sara ad-Dili wa amamahuma ala rahilatihi. Baik, Nabi SAW dan Abu Bakar duduk dekat Gua Thawr selama berapa malam? Tiga malam. Sebab itu kata Ibn Kathir, selepas tiga hari kemudian datanglah Ibn Uraiqid membawa tunggangan mereka berdua, bawa unta. Mereka pun segera mengendarainya, menaikinya. Abu Bakar membonceng Amir bin Fuhairah, sedangkan Ad-Dili berjalan di depan mereka dengan mengendarai tunggangannya sendiri. Ad-Dili ni siapa? Ad-Dili ni Abdullah ibn Uraiqid. Sebab dia daripada Bani Ad-Dail. Sebab tu dia disebut Ad-Dili. Dia Bani Ad-Daili. Jadi Ad-Dili ni merujuk kepada Abdullah ibn Uraiqid sebab dia adalah penunjuk jalan tadi.
Maksudnya Amir bin Fuhairah dia memboncing Abu Bakar memboncing Amir bin Fuhairah. Nabi SAW naik unta dia sendiri. Tapi nanti kita akan tengok nanti ketika Nabi SAW nak sampai dah dekat Quba, Abu Bakar yang memboncing Nabi SAW memboncing Abu Bakar. Kan? Ataupun sebelum sampai Quba. Nanti kita akan tengok. Baik. Wa ja'alat Quraisy. Kalau di sini dalam teks Arab ni dia ada buat satu tajuk kecil khabaru Suraqah ibn Malik. Cerita tentang Suraqah bin Malik. Baik kita baca, kita sambung apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kaum Quraisy mengumumkan bahawa siapa sahaja yang dapat menangkap salah satu dari keduanya, Muhammad atau Abu Bakar, maka ia akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Ketika Nabi dan sahabatnya melewati perkampungan Mudlij. Mudlij ni satu tempat antara tariq jalan hijrah, tempat ini dinamakan Mudlij. Kalau tengok dalam peta muka surat sebelah tu, Mudlij ni dekat mana dah? Dia ada tunjuk tak? Tak ada. Dalam peta dalam buku tu tak ada. Tengok dulu. Baik, tak apa, nanti kita tengok kemudian. Baik, ketika sampai Nabi SAW dan Abu Bakar melewati perkampungan Mudlij, Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Sini ditulis Suraqah bin Malik Ibnu Ju'shum Sayyidu Mudlij. Dia adalah ketua ketua bagi kaum Mudlij, ataupun ketua kampung lah, ketua tempat tu. Suraqah bin Malik ini melihat mereka. Dia ternampak Nabi SAW dan Abu Bakar. Apa yang dia buat? Ia pun segera menunggangi kudanya dan mengejar mereka. Sebab dia tahulah, dia tahu bahawasanya itulah Abu Bakar dan Muhammad SAW yang dah diberikan tawaran untuk siapa yang dapat, untuk mendapat 100 ekor unta. Ia pun segera menunggangi kudanya dan mengejar mereka. Ketika sudah dekat dengan mereka, ia mendengar tilawah Al-Quran Nabi SAW, sedangkan Abu Bakar terus menoleh ke belakang kerana khawatir orang itu akan membahayakan jiwa beliau SAW. Sementara itu Nabi SAW sendiri tidak pernah menoleh. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Suraqah bin Malik berusaha menyusul kita. Hadza Suraqah bin Malik qad rahiqna au qad rahaqna. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Suraqah bin Malik ni dia dia dengar khabar Nabi SAW dan Abu Bakar lalu daripada kawan dia. Kemudian kawan dia tu bagi tahu dekat dia. Kemudian dia kata itu bukan Nabi. Dia nafikan supaya kawan dia tu tak dapat 100 ekor unta. So dia dah tipu kawan dia. Kawan dia tu memang tak kenal Nabi dan Abu Bakar. So itu sebab tu dia nak minta confirmation daripada Suraqah. Sebab Suraqah ketua kampung. Dan dia ada, dia mahirlah, dia kenallah siapa Abu Bakar dengan Nabi. Kan? Kawan dia tu tak kenal. Sebab tu dia nak minta confirmation. Tapi dia kata tak, bukan. Rupa-rupanya dia nak dulu. Ini biasalah. Kan? Maksudnya hari ni sama jugaklah macam kita kan. Ada je orang yang berperangai macam tu kan. Dia yalah, kadang-kadang tu ini banyak berlaku kan. Kadang-kadang tu dia dah tahu kat tempat tu, misalnya dekat kawasan tu kan, kawan dia tu seorang je yang orang beli kat dia madu kan. Contoh orang jual madu kan. Tiba-tiba dia mari dekat kawasan tempat yang sama, dia jual madu dengan harga yang murah. Murah dia dah tahu dah sebenarnya orang akan ambil daripada kawan dia ni. Orang ni dengan tamaknya dia akan dibawa dengan harga yang murah. Dia kata saya boleh jual yang murah. Dia dipanggil sini jual atas jualan saudaranya. Ni tak boleh. Kan? Ataupun macam sekarang lah, kata dalam ataupun dalam media sosial kan. Dia promote barang dia. Kemudian dia tak bagi tahu harga misalnya. Sekarang kena letak kan, tak boleh PM-PM lah kan. Dia tak bagi tahu, tapi dia komen dekat kawan, tempat kawan dia tu dia punya produk juga yang sama, dan dia cakap dia punya harga lagi murah. Dan ini tak boleh. Dia telah menjual atas jualan saudaranya. Sama jugalah kalau kita tahu kan, ada sahabat kita
dia memang menjadi, kita kata memang dia jual kat situ, orang ambil daripada dia, kemudian kita kacau dengan kita, dengan kita sengaja pula jual dengan harga yang murah. Ha, itu tak boleh. Ha, lainlah kalau orang orang lain yang datang kat kita, itu lain. Kita tak kacau kawan kita punya punya bisnes, itu lain. Ataupun memang memang benda yang kita kata memang memang misalnya dibuat sebelah-sebelah, memang untuk memang dibuka, memang terbuka, tak ada apa masalah, itu tak 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 ada masalah. Tapi kalau disengaja, tujuan dia untuk apa? Untuk yalah, untuk untuk mencantas. Itu banyak berlaku kan. Jadi ini contohlah kita nak bagi tahu. Baik, jadi Surakah ni pun dia segeralah mengejar, sampailah Nabi ketika itu, Nabi SAW tengah baca Quran. Nah, maksudnya nak menunjukkan ketika itu Nabi SAW dan Abu Bakar berhenti, berehat kan, berehat sekejap. Kemudian waktu tu Nabi Abu Bakar, Nabi SAW steady, Nabi SAW duduk baca Quran, Abu Bakar yang tak panik. Abu Bakar sebab apa? Sebab Ibn Kathir dah sebut tadi, sebab syiddatu hirsihi, sebab dia bersungguh-sungguh, dia takut apa-apa berlaku pada Nabi SAW. Ini normal lah kan. Jadi dia lah yang tengok sampai dia tengok Surakah datang. Dia dah panik lah. Abu Bakar panik, Abu Bakar takut. Kemudian sebenarnya takut Abu Bakar ni dia bermula daripada mana lagi? Dalam gua tu lagi, dalam gua Thor lagi kan. Sebab tu Nabi SAW tenangkan Abu Bakar. Takut Abu Bakar ni bukan sebab takut, takut orang, takut yang normal lah. Takut Nabi SAW dia apa-apa kan. Itu itu takut yang normal. Baik. Jadi Abu Bakar pun kata, wahai Rasulullah, Surakah bin Malik berusaha menyusul kita. Dia dah sampai dekat dengan kita dah ni. Rasulullah SAW lalu mendoakan celaka atas Surakah. Kalau kat sini dalam bahasa Arab disebut fada'a alaihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendoakan ke atas Surakah, fasakhat yada farasihi fil ardi. Kemudian apa? Tiba-tiba kedua kaki depan kudanya terperosok, jatuh ke dalam tanah. Maksudnya tumbang. Kaki, dua kaki depan daripada kuda dia, kuda Surakah tu, terus terjunam. Maksudnya ni apa, sebab daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala ramaitu innal ladhi asabani bi du'aikuma. Surakah pun dia dia menyesal. Dia kata, aku tahu bahawa celaka yang menimpa aku ini disebabkan oleh doa kamu berdua. Kan? Berdoalah kepada Allah untuk keselamatanku, aku berjanji akan melindungi kalian daripada kejaran orang banyak. Sebab dia di situ, kita tengok situ Surakah dia tahu, dia dah nampak ayat, satu tanda bahasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Maksudnya dia tak, maksudnya Allah Taala halang dia daripada untuk mengapa-apakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tertumbangnya dua kaki depan kuda yang ditunggang oleh Surakah bin Malik. Ini satu, kita kata satu bentuk pembelaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia pun minta kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW supaya doakan keselamatan, berikan, maksudnya jangan apa-apakan aku, jangan teruskan doa lagi . Maksudnya jangan lagi, lepas ni nak doa lebih ke, aku pula jatuh ke . Cukup setakat kuda aku jatuh . Maksudnya dia dah, dia menyesal lah, dia menyesal ketika itu. Dan apa, Rasulullah SAW pun, kita kata, maka Nabi SAW pun kembali berdoa sehingga Surakah pun terbebas. Ia lantas meminta Rasulullah SAW agar menulis pucuk surat untuknya. Abu Bakar penulis menuliskan surat itu di atas selembar kulit. Jadi bila kuda tu dah terjatuh, terjunam, dia tak boleh bangun. Kuda tu tak boleh bangun. Jadi Surakah dah jadi panik juga. Kenapa ni kan? Ini mesti sebab doa Muhammad. Jadi sebab itu dia minta supaya Nabi SAW doakan kembali supaya kuda dia boleh bangun balik. Dan supaya dituliskan surat, jadi janji keamanan, maksudnya tak akan diapa-apakan. Kemudian Abu Bakar pun menulis surat itu di atas selembar kulit. Sesudah itu Surakah pulang ke kampungnya dan berkata kepada masyarakat di situ, sudahlah, kalian tidak usah mengejarnya lagi. Dia pun balik, dia kata kat pengikut-pengikut dia, dia kata tak payahlah, tak payah. Kalau aku yang ketua kampung ni pun dah tak boleh nak buat apa, tak berjaya, kamu semua tak payahlah. Macam itulah kan. Jadi ini mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan
kepada Suraqah bin Malik tentang kita kata peristiwa ini. Baik, beberapa waktu kemudian Suraqah datang menemui Nabi SAW sebagai seorang Muslim pada tahun Haji Wada'. Ia menyerahkan surat yang ditulis Rasulullah SAW kepadanya dahulu. Rasulullah SAW pun memenuhi apa yang telah beliau janjikan kepadanya, di samping kerana ia memang berhak menerimanya. Baik, ini berlaku pada Haji Wada', maksudnya apa yang Ibn Kathir sebutkan ini, maksudnya Suraqah datang masuk Islam ketika Haji Wada' dan dibawa balik surat yang ketika dia Nabi SAW tulis surah Abu Bakar, tulis sebagai janji untuk diberikan keamanan. Kemudian ditunjuk surat tu, kemudian Nabi SAW pun apa, perkenankanlah ataupun penuhilah janji yang ada di dalam surat tu, dia diberikan keamanan. Menunjukkan kat sini, kita menunjuk kat sini nak tunjukkan bahawasanya Nabi SAW bukanlah seorang yang suka membalas dendam, kan? Kalau kita kalau dah doa tu jatuh, kita lagi doa minta kaki belakang pula jatuh. Atau kita kata kita minta doa tu supaya tenggelam habis semua. Kita kan, kalau kita lah, kita ni kalau bergaduh sikit dah macam-macam doa keluar, kan? Dendam sampai 7 keturunan. Tetapi Nabi SAW tak seperti itu. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha kata, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah membalas dendam disebab untuk membela dirinya sendiri. Bila orang buat tak baik kepada Nabi SAW, Nabi SAW tak pernah ada rasa dendam. Oh, dia ni buat tak baik kat aku nak berdendam dia. Dia ni buat kat aku macam ni, macam ni, macam ni. Dia ni 7 keturunan, aku akan berdendam. Tak, bukan macam tu. Nabi SAW tak berdendam atas diri dia sendiri sebab orang menyakiti dia ke tak. Buktinya yang kita dah pernah lalu sebelum ini, iaitulah ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, kan? Datangnya malaikat Jibal, malaikat bukit yang menjaga bukit, menawarkan kepada Nabi SAW untuk menghempak Jabal Akhbashain, ini Jabal Mekah, ke atas penduduk Taif. Tapi Nabi SAW tak mau. Nabi SAW tolak tawaran. Bahkan Nabi SAW doakan petunjuk, hidayah kepada penduduk Taif supaya keluar di kalangan keturunan mereka itu orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi ini menunjukkan apa? Akhlak Nabi SAW. Dia bukanlah, Nabi SAW bukan seorang yang suka membalas dendam disebabkan kesakitan ataupun orang mengapa-apakan Nabi SAW, bukan kerana untuk membela dirinya sendiri. Baik, dalam perjalanan itu Rasulullah SAW sempat melewati, jadi tadi kisah Suraqah bin Malik, kan? Ada kisah yang tidak sahih, iaitu dikatakan kononnya Suraqah ini ketika dia nak datang jumpa nak tangkap Nabi SAW itu, Nabi SAW bagi janji kepada dia bahawasanya engkau akan dipakaikan dengan mahkota Parsi dan juga pakaian Raja Parsi ataupun ghanimah daripada harta rampasan Parsi. Kemudian Nabi SAW bagi janji kat Suraqah macam tu, lepaskan dia, supaya dia dilepaskan. Kemudian hal tersebut berlaku pada zaman Umar. Bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berjaya menawan Parsi, banyaklah harta rampasan perang, ghanimah yang datang dari Parsi, antaranya ialah mahkota milik Raja Parsi ketika itu yang ditawan. Lalu Umar panggil Suraqah bin Malik yang ketika itu sudah tua. Dikatakan Umar pakaikan kat dia mahkota tu. Kemudian disuruh cabut balik. Kisah tu tak sahih lah, lagi sanadnya tak sahih. Tapi masyhur. Baik, balik-balik kepada perjalanan hijrah Nabi SAW. Dalam perjalanannya itu Rasulullah SAW sempat melewati kemah milik Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah, yang ini daripada suku daripada kabilah Khuza'i. Faqala indaha wa ra'at min ayatin nubuwatihi fi syati wa halbiha labanan kathiran fi sanatin majlabatin ma bahara al-uqul. Beliau tidur siang di situ, yani Nabi SAW dan Abu Bakar berehat di situ. Ummu Ma'bad sempat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kambing miliknya yang terus-menerus mengeluarkan susu yang banyak sekali sampai musim kemarau panjang, sehingga membuat takjub orang-orang yang melihatnya.
Baik, Ummu Ma'bad ni dia seorang perempuan yang dia buat kemah. Dia ni seorang badui, Arab badui yang nomad lah kan. Dia berpindah randah dan dia suka bila nomad ni, Arab badui ni, dia hanya tinggal dalam kemah. Jadi Ummu Ma'bad ni dia seorang yang baik, dia seorang yang dia suka tolong orang. Maksudnya dia sengaja duduk di tengah-tengah padang pasir tu, tengah-tengah kawasan perjalanan tu, dia berkhidmat. Siapa-siapa saja yang lalu dia akan bagi minum. Kan, bagi minum susu ke apa ke. Nah, kan. Kadang-kadang adalah dia dapat upah, kadang-kadang macam itulah, biasalah, kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berhenti di khemah Ummu Ma'bad ini, kan. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Jadi dalam masa dalam tempoh hijrah itu, diketahui ketika itu kawasan itu memang kawasan yang kering kerana kemarau yang panjang. Dikatakan kambing-kambing yang ada pada Ummu Ma'bad dan suami dia dengan suami dia. Tapi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sampai, suami dia tak ada. Suami dia tengah cari kayu api ke apalah, tengah cari buat benda lainlah. Ummu Ma'bad dia ada. Jadi ketika Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kemah Ummu Ma'bad tu, jadi dia pun jadi dia serba salahlah. Kan? Kambing yang nak ada susu ni dah tak ada susu, tak apa-apa ada susu, bahkan tak ada susu. Jadi dia nak bagi minum apa? Kemudian Nabi SAW perintahkan supaya diambil salah seekor kambing yang kurus, yang memang tak ada susu. Kan? Kemudian Nabi SAW sapukan pada kambing itu, kemudian diperah susu dan keluarlah susu yang sangat banyak. Dan ini satu mukjizat. Ha? Dan Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ni juga antara yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan sifat fizikal Nabi SAW yang paling detail. Nah, sebagaimana yang datang riwayat, kalau tengok dalam hadis dia panjang dalam riwayat dalam Al-Hakim, dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak Kitabul Hijrah bab hadis Ummu Ma'bad fil Hijrah wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, dan sanad kisah itu hasan. Panjang, hadis dia panjang. Cuma dalam riwayat itu disebutkan bahasanya lepas Ummu Ma'bad dia dah bagi minum Nabi SAW dan Abu Bakar, selepas Nabi SAW dah sentuh kambing itu, sapu kambing itu, kemudian keluarlah susu akibat daripada mukjizat Nabi SAW dengan izin Allah, lepas dah kenyang Nabi SAW dan Abu Bakar pun berlalulah pergi, kan. Dan Ummu Ma'bad ketika itu dia memang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia takjub. Kan? Dia tak pernah tengok seorang lelaki yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam riwayat dikatakan dia disebut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail. Antara dia dikatakan bila datang suami dia balik daripada tugas dia. Jadi suami dia peliklah tengok ada susu banyak ni. Daripada mana ni? Kita kan kambing kita kan semua dah kurus. Daripada mana dapat susu ni? Susu yang banyak. Maksudnya ada lebihan. Kemudian Ummu Ma'bad pun ceritalah kat suami dia apa yang berlaku. Dia kata ra'aitu rajulan zahiral wada'ah ablajal wajhi hasanal khalqi lam ta'ibahu thujlatun wa lam tazrihi su'latun wasimun qasimun fi 'ainihi da'jun wa fi ashfarihi watafun wa fi sawtihi sahalun wa fi unuqihi sat'un wa fi lihyatihi kathathatun azajju aqranu in samata fa'alayhi alwaqar wa in takallama samahu wa 'alahu albaha ajmalun nas wa abhahu min ba'idin wa ahsanuhu wa ajmalah
wa ajmalahu min qarib hulul mantiqi faslan la nazra wala hazara ka anna mantiqahu harazatul nadmin yatahaddarna rab'atun la tashna'u min tulin wala taqtahimu ainun min qisarin usnun bayna usnain fahuwa andaru al-thalathati manzara wa ahsanuhum qadra lahu rufaqa'u yahuffun bih in qala sami'u liqawlihi wa in amara tabadaru ila amrihi mahfudun mahshudun la abisa wala mufannida. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai ulama-ulama di dalam kitab Syama'il dan juga Dalail. Syama'il maksudnya kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat fizikal Nabi SAW. Maksudnya bahkan sebahagian ulama menyatakan hadis umum ma'bad ini adalah hadis yang paling lengkap dalam dalam menyifatkan sifat fizikal Nabi SAW. Kenapa? Pertama, Ummu Ma'bad ialah seorang wanita badui yang Arab bahasanya adalah fasih. Itu satu. Kan? Kemudian yang kedua, kerana dia adalah seorang yang tak pernah tengok Nabi SAW. Maksudnya dia tak ada apa-apa kepentingan. Kan? Macam orang Mekah, dia orang dah kenal Nabi. Kan? Ada yang suka Nabi, ada yang tak suka Nabi. Orang musyrikin yang kafir yang tak suka Nabi, dia tak sukalah. Kan? Tentu sekali mereka akan sifatkan dengan sifat yang tak baik. Tapi Ummu Ma'bad ni dia seorang Arab, perempuan badui. Kan? Jadi apa yang disifatkan, dia kata kat suami dia. Dia kata demi Allah, kita tadi telah dilalui oleh seorang lelaki yang rajulun mubarak. Seorang lelaki yang penuh keberkatan. Keberkatan di sini maksudnya kebaikan yang banyak. Sebab itu Nabi bila Allah Taala sebutkan berkenaan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kan? Nabi Isa alaihi salam dikatakan wa ja'alani mubarakan. Allah telah menjadikan aku mubarakan. Penuh keberkatan. Jadi al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ulas panjanglah apa dia maksudkan keberkatan seorang lelaki. Keberkatan seorang lelaki yang disebutkan dalam ayat itu dan juga yang apa yang disifatkan pada Nabi SAW dan orang-orang yang mengikut jalan mereka, iaitulah keberkatan dari sudut bila dia berada di mana sahaja, maka dia akan memberi kebaikan kepada orang lain. Iaitulah manfaat. Sama ada manfaat dari sudut ukhrawi dan juga duniawi. Maksudnya keberkatan seorang lelaki ataupun perempuan itu, dia ada pada sejauh mana dia memberi manfaat kepada manusia yang ada di sekitar. Sebab itu Nabi SAW sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Ataupun khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maksudnya kalau dia ada tu, banyak sangat manfaat yang boleh orang dapat. Sama ada dari sudut duniawi, kan. Misalnya kalau dia ada ni, semua orang-orang miskin ni memang akan takkan kelaparan, contoh. Kan? Kalau fulan tu ada, mesti takkan ada masalah-masalah yang berbangkit, misalnya. Contohnya masalah, kan, contohnya kita kata kalau dia ada, memang semua settle masalah. Keberkatan yang dia bawa tu maksudnya kebaikan yang dia bawa. Dia berbeza dengan kalau dia ni ada, mesti musibah. Kan? Dia berbeza, kan? Mesti banyak musibah datang. Tak. Keberkatan ni maksudnya keberkatan dari sudut ilmu, keberkatan dari sudut manfaat yang diberi, sama ada manfaat dunia ataupun akhirat. Baik. Jadi Ummu Ma'bad pun kata, aku telah melihat seorang lelaki yang zahiral wada'ah. Zahiral wada'ah ni maksudnya al-husnu wal bahjah, yang sangat berseri-seri. Berseri-seri bukan maksudnya Nabi SAW ada nur, cahaya. Kan, macam orang sufi duk faham tu. Kan, dia orang pun gambarkan Nabi ni cahayalah. Kan, itu tak betul lah. Zuhur ataupun kita kata zahiral wada'ah ni maksudnya berseri-seri. Muka tu berseri-seri. Ablajal wajhi, kata dia, ay musyriqul wajhi musfiruh. Yani wajahnya, wajah Nabi SAW berseri-seri juga. Tak tahu kita nak terjemah macam mana. Ablajal wajhi hasanal khalqi. Hasanal khalqi maksudnya fizikal ni yang baik, kan. Lam ta'ibhu thujlatun, yakni dia tidaklah kita kata diketahui dia seorang yang gemuk ke,
kan, lam ta'ibhu thujlatun, maksudnya tak nampak pada badan dia ada kegemukan. Jadi kalau siapa yang mimpi nampak Nabi tu gemuk kan, itu bukan Nabi lah. Lam ta'ibhu thujlatun walam tuzrihi su'latun, walam tuzrihi su'latun, yakni maksudnya tidaklah mengaibkannya su'latun, yakni hias sigarul ras, yakni dia taklah, kepala dia tu, itu pula tidaklah terlampau besar dan tidak telah terlampau kecil, maksudnya tidak maksudnya pertengahan, sebab Nabi SAW adalah makhluk Allah yang Allah jadikan fizikalnya adalah pertengahan. Dan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan, sama ada fizikal, sama ada apa-apa saja kan, adalah pertengahan. Okay. Kemudian dikatakan lagi wasimun qasimun, wasimun wasim handsome lah, ya al-husnul wadi al-thabit, handsome. Qasimun al-qasamah, ya al-husnu, sama juga baik. Rajul, orang Arab kata rajulun muqassamul wajhi ay jamilun kulluhu, yani wajahnya cantik. Ka'anna kulla mawdi'in minhu akhadha qisman minal jamal, maksudnya setiap batang tubuh Nabi SAW itu wajahnya kesemuanya adalah sempurna. Qasimun fi aynaihi da'ajun, ad-da'aju wad-du'jah was-sawadu fil aini wa ghairiha, yakni matanya yang hitam, matanya yang hitam, cantiklah. Turidu an sawada aynaihi kashadadi kana shadid as-sawadi, mata Nabi SAW sangat hitam, hitam yang sangat. Wa fi ashfarihi watafun, ashfar maksudnya jafnul aini alladhi yanbutu alayhi sya'r, apa kita kata ni apa, bulu mata, ini kening. Baik, bulu mata Nabi SAW watafun, fihi watafun, maksudnya panjang, melentik, maksudnya menunjukkan cantik lah. Wa fi sawtihi sahalun, ini masuk pada suara Nabi SAW pula. Jadi pada suaranya, wa fi sawtihi sahalun atau sahalun, yakni suara Nabi SAW jelas dan juga sahalun ni hiddatun wa salabah, maksudnya jelas dan terang, maksudnya dia Nabi SAW seorang yang fasih. Wa fi unuqihi sata'un, adapun pada unuq, yakni apa, tengkuk Nabi SAW pula, sata'un ni maksudnya irtifa'un wa tulun, panjang, jinjang, kita leher jinjang. Ini disebutkan oleh Ibn al-Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar. Wa fi lihyatihi kathathatun, al-kathathah fi lihyah an takuna ghaira raqiqah wala tawilah walakin fiha kathafah, dan pada janggutnya kathathah maksudnya tidaklah terlampau raqiqah, maksudnya raqiqah tak terlampau halus ataupun nipis, wala tawilah tak terlampau panjang, walakin fiha kathafah, tetapi dia janggut dia banyaklah tapi tak terlampau panjang dan juga taklah terlampau nipis. Azajju aqranu, azajju ay taqusu fil hajib ma'a tuli fi tarfihi wa imtidad. Hajib Nabi SAW maksudnya apa panggil ni, al hajib kita kata dahi, dahi Nabi SAW luas, luas, ataupun kita katakan bahasanya lebar. Maksudnya dia yang paling penting, sebagaimana yang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah buat kaedah, kita tak mungkin nak mampu untuk bayangkan. Kita tak hulu macam orang sufi kan, ataupun orang syiah. Orang syiah mereka gambarkan Nabi SAW ni dengan macam-macam gambaran lah, dengan mengarut lah. Kita pun kalau kita baca, kita tengok tafsiran ulama kan, perbahasan ulama pun kita tak boleh nak bayangkan. Cuma kita nampak apa yang kita boleh nampak, apa yang boleh kita sematkan, Nabi SAW adalah ahsanul khalq, makhluk Allah yang paling sempurna. Itu kaedahnya. Maksudnya segala kesempurnaan
pada apa saja yang ada pada fizikal Nabi, semuanya adalah sempurna. Sebab tu Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada khuluqin azim, yakni akhlak yang teragung, termasuklah fizikal. Kan? Azajju aqran. Azajju aqran pula aqran baik, ini wallahu alam. Azajju aqrani wallahu alam. In samata fa'alaihi alwaqar. Baik, tentang fizikal Nabi SAW tadi selesai. Baik, sekarang Ummu Ma'bad dia ceritakan pula pribadi Nabi SAW, sifat Nabi SAW dari sudut akhlak Nabi SAW. In samata fa'alaihi alwaqar. Apabila dia diam, apabila dia senyap, nampak ketenangan. Nampak. Wa in takallama samahu wa alahu albaha. Bila dia berkata-kata, nampak apa, jelas samahu wa alahu albaha, nampak apa, hebat dia punya pribadi dia, kecantikan dia, perkataan dia yang tersusun. Ajmalun nas, manusia yang paling cantik. Ini Ummu Ma'bad sifat kan. Wa abhahu min ba'idin, nampak dari apa, maksudnya dari jauh pun dah nampak apa, berseri-seri. Wa ahsanuhu wa ajmaluhu min qarib, bila nampak dari dekat lagilah nampak berseri-seri, lagilah nampak cantik. Hulul mantiqi, hulul mantiqi maksudnya manis perkataannya, manis perkataannya. Faslan la nazra, faslan maksudnya bayyin zahirun yafsulu bainal haqq wal batil. Maksudnya Nabi SAW bila dia cakap sebiji-sebiji, kan? Bukan macam kita kadang kan? Sebagai orang tu dia cakap, kita pun tak tahu, tak ada, kita pun tak tahu. Nabi SAW dia cakap faslan-faslan, dia cakap satu-satu. Sebab itu sahabat-sahabat mampu untuk menghafal hadis Nabi SAW. La nazra, la nazra maksudnya ini apa, kalau dia cakap ketika dia cakap tu, kalau dia cakap yang sedikit maka dia akan memberi manfaat, kalau dia cakap banyak pun takkan memudaratkan dia. Berbeza dengan kita kan, kadang-kadang kita ni kalau dengar orang, kalau ustaz cakap dah merapu kan, dah pergi ke laut kan, dah masuk isu semasa, kadang-kadang ustaz ni apa kan, macam ni kan, contoh lah kita lah, itu kita. Tapi Nabi SAW kalau dia cakap ringkas pendek tak ada masalah, kalau dia cakap panjang pun orang takkan bosan. Kalau ustaz 2 jam pun, sejam awal tu pun dah bosan lah kan, dah bosan lah kan. Jadi tak samalah dengan Nabi SAW. Wala hadhara, wala hadhara, dan maksudnya Nabi SAW tak tergesa-gesa dalam perkataan dia. Tak tergesa-gesa dalam perkataan dia, maksudnya dia ta'anni, dia maksudnya berhati-hati dalam perkataan dia. Ka'anna mantiqahu harazatu nazmin yatahaddarna. Seakan-akan apa, perkataan Nabi SAW ni, ulama maksudkan dengan ka'anna mantiqahu harazatu nazmin yatahaddarna, maksudnya seakan-akan macam orang Arab ni, maksudnya bila Nabi, bila mereka makruf dengan gaya bahasa kan. Nabi SAW bila dia cakap tu, maksudnya dia seakan-akan macam maksudnya perkataan dia tu, dia bukan syair, dia bukan gurindam ke puisi ke tak, tapi seakan-akan perkataan dia tu maksudnya lebih cantik, lebih hebat daripada syair ke gurindam ke puisi ke. Maksudnya macam kita dengar hadis dia, macam kita dengar hadis Nabi SAW kan. Nabi SAW sebut banyak kan, dengan ringkas, tetapi maksudnya dia akan memberi kesan bagi orang yang dengar. Walaupun kadang-kadang kita tak faham bahasa Arab, bila kita dengar hadis Nabi SAW, kadang-kadang benda dia terus melekat kan. Kita dengar tu, kita tahu ini perkataan yang hebat kan. Walaupun dia tak sama dengan Quran kan, tapi ada i'jaz dia tu, still ada. Walaupun dia tak sampai lah tahap mukjizat seperti mukjizat Al-Quran. Kemudian Ummu Ma'bad kata lagi raba'atun, balik-balik pada sifat fizikal. Yang ni raba'atun ni, dia tidaklah fizikalnya taklah terlampau tinggi dan taklah terlampau
pendek. Sabit dalam sebahagian riwayat kana lil apa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ila tul. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat dengan tinggi. Dia tidak terlampau tinggi merinjong, tak terlampau pendek. Kemetot. Kemetot yang kata. Tapi dia lebih mendekati tinggi. Tapi pertengahanlah. Tak terlampau tinggi. Maksudnya ini adalah yang sempurna. Kan? La tashna'uhu min tulin. Yang ini dia tak terlampau tinggi. Wala taqtahimuhu 'ainun min qisarin. Tak pula apa? Maksudnya kalau orang duduk datang kat Nabi SAW, orang yang berhadapan dengan Nabi SAW takkan sampai macam tu lah. Takkan sampai menungok nak tengok dia tu kan. Kita kadang-kadang tengok ada orang tinggi 2 meter kan. 2 meter ada kan. Tinggi, nak tengok dia macam tu. Letih kita punya tengkuk. Sama juga wala taqtahimu 'ainun min qisarin. Tak pula mata tu tengok macam tu. Sebab lampau kemetok kan. Tak. Tapi pertengahan. Ghusnun baina ghusnaini fahuwa andaru thalathati manzara. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling paling cantik nak dibandingkan dengan 3 orang lagi. Dia tak kenal 2 orang lagi tu siapa? Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Dan juga dikatakan seorang lagi Abdullah bin Uraiqi. Maksudnya Umum Abad kata antara 3 orang tu yang datang sama Muhammad ni, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqi, Muhammad, dia ni lah lelaki ni lah yang paling handsome. Maksudnya yang paling cantik. Kan? Wa ahsanuhum qadra, dan dia yang paling nampak dia punya credibility dia tu. Kan? Lahu rufaqa'u yahuffuna bihi. Dia ada teman-teman yang datang sama dia itu yang sentiasa berada di sekelilingnya. In qala sami'u liqawlihi, bila dia kata mereka akan ikut. Ini yang umum abad. Tengok. Wa in amara tabadaru ila amrihi mahfudun mahshudun la abisa wala mufannidin. Bila apa? Bila Nabi SAW perintahkan sesuatu, 3 orang tadi tu cepat-cepat buat. Dia orang tak ada lambat-lambat ke ataupun banyak tanya ke, banyak soal ke, ragu-ragu ke, tak. Bila Nabi SAW perintahkan misalnya ambil barang, maka dia orang terus buat dengan segera. Ini apa yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad. Dia menyifatkan Nabi SAW ketika dalam perjalanan hijrah Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraiqi. Ini yang diceritakan balik kepada suami dia. Suami dia tak tahu macam mana boleh susu ni ada banyak kan, susu kambing yang kambing sepatutnya kambing tu tak ada susu pun kan, tapi boleh ada susu dengan banyak. Itu adalah mukjizat Nabi SAW. Baik, sehingga kata Ibnu Katsir kata apa? Yang terus menerus mengeluarkan susu yang banyak sekali sampai musim kemarau panjang, sehingga membuat takjub orang-orang ramai. Maksudnya akal-akal dalam bahasa Arab disebut mabahirul uqul, yang menyebabkan akal-akal ini menjadi takjub. Maksudnya manusia merasa takjublah dengan kemujizatan yang diperlihatkan oleh Allah SWT melalui Nabi SAW. Jadi kat sini kita tengoklah bagaimana Ummu Ma'bad, seorang wanita badui yang berkemah di jalanan di padang pasir, menerima tetamu yang sangat istimewa, dan dikatakan Ummu Ma'bad selepas itu masuk Islam. Kan? Jadi kat sini kita boleh tengok dekat sini betapa Nabi SAW membawa rahmat kepada sekalian alam. Kan? Hatta binatang pun. Maksudnya rasa rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Itu yang jadi bila sampai tahap tengok, kalau kita tak mengaji akidah, sampai tahap bila kita dengar apa yang disifatkan oleh Ummu Ma'bad. Kerana kita kena faham, orang-orang yang sesat, dia pun baca hadis ni juga. Kan? Contohnya orang-orang yang ialah orang-orang sufi kan. Dia pun faham hadis ni. Tapi apa natijah kefahaman dia tu? Mereka ghulu, melampau. Bila mereka sampai tahap apa? Menyifatkan Nabi dengan, cuba membandingkan Nabi SAW dengan tokoh-tokoh tertentu. Sampai ada yang samakan Nabi SAW dengan Habib Ali. Kan ada? Kan? Kan tak kejahil itu? Kan? Sedangkan kita pun tak tahu status dia betul ke Ahlul Bayt? Betul? Tak betul ke? Betul ke? Kan? Macam kita dah bentang soalan pasal Yaqallah tu kan? Ada
orang-orang wali-wali sufi ni dia dakwa yaqazah untuk membenarkan nasab dia. Kan? Dakwaan dia bahawasanya nasab dia sampai kepada Nabi SAW atas dasar dia bertemu dengan Nabi secara yaqazah. Ha, kita dah bincang kan, padahal bukan Nabi SAW. Ha, tapi syaitan lah. Jadi mereka akan, mereka dalam isu ni sangat taksub. Sebab itu kalau kita tengok, banyak mereka akan buka kelas-kelas pengajian sirah Syama'il Muhammadiyah, kan? Ini mereka akan masuk dalam masyarakat mengajar Syama'il Nabi. Benda yang orang suka, sirah ni benda semua orang suka. Sebab apa? Tentang Nabi SAW. Cuma bila mereka masukkan penyelewengan-penyelewengan dalam sirah itu, itu yang kita bimbang. Ha, sebab itu kita kena sedar bahawasanya ialah kita ahli sunnah wal jamaah, kalau kita biarkan ahli bid'ah yang menyebarkan kesesatan melalui pengajian-pengajian kitab sirah ini, maka itu sangat bahaya. Sebab itu kita tengok hari ini diorang banyak kan buat majlis bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, Syama'ilun Nabi, Sirah Nabi. Tujuannya adalah untuk masukkan bibit-bibit ekstrim, bibit-bibit ghulu itu dalam masyarakat. Ini sebenarnya betul lah. Maksudnya apa yang mereka buat tu betul. Dari sudut strategi mereka betul. Kerana semua orang kita ni, orang Melayu kita ni, semua suka Nabi, betul? Tak ada orang yang tak suka Nabi, kan? Tapi adakah kefahaman mereka tentang Nabi SAW itu adalah kefahaman yang berdasar akidah ahli sunnah wal jamaah salafus salih ataupun tidak? Itu je. Sebab itu penting kita belajar sirah daripada orang yang akidahnya sahih. Kalau kita belajar sirah daripada orang yang akidah tak sahih, macam-macam lah akan keluar. Akan mengarut lah yang akan keluar banyak. Kan? Bawa kisah ni, jadi lepas tu dia istimbat pula. Tengok umum makbat sifatkan Nabi. Jadi boleh kita sifatkan Nabi, kita lukis Nabi. Bayangkan Nabi. Kan? Kemudian sampai tahap mereka akan dalam zikir-zikir mereka, akan mereka akan diperintahkan untuk membayang-bayangkan wajah rupa Nabi SAW. Kita tak boleh sampai tahap tu. Tengok kita baca apa yang ulama sebut pun, kita pun tak boleh nak sampai. Sebab itu Nabi SAW bagi, maksudnya kita kena sabarlah. Jangan kita melampaui batas. Nabi SAW ketika, sebelum Nabi SAW meninggal, ada tak Nabi SAW kata, kalaulah rupa Nabi SAW ni adalah penting untuk kita tahu rupa secara tepat, tentulah Nabi SAW akan wasiatkan atau pesan dekat sahabat-sahabat dia. Sebelum mati, Nabi kata, wahai sahabat, panggil orang yang pandai lukis potret. Bukan tak ada, ada. Kita jangan ingat zaman tu tak ada orang yang boleh lukis potret. Zaman tu dah ada. Sama ada orang yang datang daripada Syam, yang datang daripada Iraq, yakni Majusi, Parsi. Mereka dah ada pelukis-pelukis potret, pengukir-pengukir patung yang hebat. Dah ada. Kenapa Nabi SAW, kalaulah pentingnya muka Nabi SAW secara tepat, fizikal Nabi itu secara tepat, kenapa Nabi SAW tak suruh sahabat pergi cari, pergi upah pengukir potret yang paling mahir, ataupun patung, pengukir patung yang paling mahir ke, untuk datang main lukis muka aku, supaya umat aku nanti boleh tengok muka aku? Boleh tak Nabi buat? Boleh, tapi Nabi SAW tak buat. Menunjukkan benda tu tak disyariatkan. Tapi kita tengok hari ni ahli bid'ah, mereka jadikan ini sebagai apa? Sebagai satu perkara yang sangat penting. Memang sekarang ni tak ada lagi, diorang tak berani lagi, kan? Setakat ni diorang tak berani lagi nak merupakan rupa fizikal Nabi SAW. Kerana mereka tahu kalau mereka buat, habis umat Islam satu dunia akan tentang. Tapi mereka dah ada satu bibit-bibit, banyak bibit-bibit. Antaranya inilah yang menggambarkan, cuba menggambarkan Nabi secara, kalau berzikir tu kena fikir, bayangkan Nabi. Akhir sekali tu baru keluar Nabi SAW macam Habib Ali. Itu zaman kita ni, kita takut anak-anak kita nanti jahil, dah tak mengaji agama, kan? Tak mengaji sunnah, tak mengaji Al-Quran, tak mengaji akidah. Akhir sekali dia orang akan lukis. Tak mustahil, ha? Kan hari ni orang-orang Iran, dia orang dah buat filem-filem, kan? Filem Muhammad ada yang terbaru Iran buat, dia gambarkan Nabi.
walaupun dia tak tunjuk muka Nabi, tapi dia gambarkan fizikal jasad Nabi. Itu haram. Sikit lagi, dulu awal-awal dia orang tak gambarkan Nabi, dia gambarkan sahabat saja. Tengok dia step by step. Mula-mula tu awal-awal tu saya ingat lagi, dia orang tak gambarkan sahabat yang empat. Warak lah masa tu kan. Yang gambarkan sahabat-sahabat lain dia. Bilal, Hamzah, berlakon. Lama-lama sikit buat filem Umar. Gambarkan Umar, gambarkan Abu Bakar, gambarkan Uthman, gambarkan Ali. Ali buat macam Syiah pula tu. Yang Syiah punya gambaran ni. Kan? Lepas tu Iran pula buat apa? Filem-filem nabi-nabi, Nabi Yusuf, banyak. Nabi Sulaiman, mengarut semua. Dia orang filemkan nabi-nabi ni. Buat pula lakonan tu, nabi tu sendiri, fizikal nabi tu dilakonkan. Kemudian tahun 2015 ataupun 2016, Iran buat pula filem Muhammad, Nabi Muhammad digambarkan Nabi SAW, walaupun tak tunjuk secara muka tu dia tak tunjuk, tapi dia tunjuk dari sudut fizikal, dia tunjuk daripada arah belakang. Tapi itu haram juga, tak boleh. Dia sikit-sikit, dia syaitan akan datang sikit-sikit-sikit. Khutuat, dia ada langkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Allah Ta'ala larang kita untuk ikut langkah-langkah syaitan. Sebab itu ini adalah bibit-bibit ghulu, melampau, perbuatan yang ekstrim. Tapi ramai orang tak nampak ni ekstrim. Sebab apa? Sebab ini adalah agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, mereka sesat disebabkan oleh mereka ghulu dalam nabi-nabi mereka. Mereka melampau dalam apa kita kata, menyembah nabi-nabi mereka, sehingga digambarkan Isa, digambarkan nabi-nabi. Kan? Orang Kristian kita kata hari ni sampai dia orang dah lali dah dengan gambar Jesus yang dia orang gambarkan. Sampai dia orang dah tak tahu nak buat apa, akhir sekali dijadikan gambar Jesus itu dijadikan sebagai apa, bahan gurauan. Dibuat troll, dibuat macam-macam. Sebab dia orang dah lali benda tu. Kita takkan kita nak, takkan kita reda kalau Nabi SAW pun nak dibuat, diperlakukan seperti mana yang orang Kristian buat kepada Nabi Isa. Sebab itu saya bab gambar ni memang cukup. Saya nampak memang ulama-ulama salaf yang betul-betul haramkan masalah gambar ni, memang betul-betul mereka tepat dalam masalah ni, untuk menutup pintu-pintu keburukan. Dan saya selalu sebut benda ni. Kan antaranya bila letak gambar dekat buku ke apa kan, gambar ustaz ke, gambar syekh ke, walaupun kita sebagai orang kata ini harus kan, tapi kita kena tengok dalam jangka masa yang panjang. Bukankah kerana itu jugalah yang menyebabkan ramai orang tersesat, contohnya macam Al-Arqam dulu. Mereka terlampau mengagung-agungkan Abu Ya tu, dengan setiap mana-mana ada gambar dia, buku dia ada gambar dia kan, sampai dibuat lencana ada gambar. Itulah bentuk kita kata peribadatan terhadap orang-orang soleh, walaupun hakikatnya orang itu pun kadang-kadang tak soleh pun, tapi orang anggap dia soleh. Sebab itu antara punca syirik berlaku adalah al-ghuluwu fis salihin, melampau dalam perbuatan, melampau dalam memuja-muja orang-orang soleh. Ini tak boleh kita kata, tak boleh kita biarkan. Sebab itu sirah kita ni kita kena baca dari sudut pandang seorang yang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang ahli sunnah. Sirah yang difahami adalah sirah yang difahami sebagaimana yang difahami oleh sahabat Nabi. Tak ada pun kita tengok sahabat Nabi ni kan nak dakwah, mereka semua pernah tengok Nabi SAW. Tapi ada tak Abu Bakar ataupun Umar kata okey, supaya nanti umat yang akan datang ni nampak muka Nabi, boleh tengok muka Nabi, cari pula pemotret, lukis muka Nabi? Tak ada. Letak kat Al-Quran ke? Ada ke Al-Quran muka Nabi? Tak ada kan? Bahkan Al-Quran itu sendiri Allah Ta'ala turun, tak ada potret ataupun tak ada imej, tak ada gambar dalam dia. Kita hanya baca perkataan-perkataan. Kalaulah imej ataupun potret-potret ni penting, nescaya Allah akan turunkan Al-Quran ni, tunjuk terus neraka. Betul tak? Tapi tak. Cuba kita fikir. Ini sebenarnya kalau kita tengok, dia ada kaitan dengan
gerakan pasca modernism. Selepas modernism, datang pasca modernism ni, mereka tengok macam mana nak menyesatkan manusia ini daripada jalan, daripada agama, adalah dengan kita menyebarkan imej-imej, menyebarkan gambar-gambar, menyebarkan filem-filem yang akhir sekali memalingkan mereka daripada memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Hari ni, cuba tengok, hari ni orang dah tak ada rasa nikmat bila baca buku. Betul? Orang lebih suka tengok filem. Orang lebih suka tengok gambar. Orang lebih suka tengok wayang. Kan? Kalau ajak datang ke majlis ilmu, bacakan Al-Quran, bacakan tafsir, orang dah tak ada. Dia dah, Allah Ta'ala tarik kemanisan tu. Sebab kita dah bergelumang dalam dalam maksiat yang banyak sekarang. Kan? Di pasca modernism ni start pada tahun 1970-an bila mereka banyak keluarkan majalah-majalah yang mana majoritinya mereka akan letak gambar-gambar, gambar artis, kan, gambar artis yang buka aurat, yang lucah dan macam-macam. Tujuannya adalah untuk memalingkan manusia daripada jalan Allah. Sama juga macam media sosial sekarang, kan. Kita tengok kenapa Facebook misalnya mesti akan ada gambarnya. Dia dah siap semua, Instagram ke Twitter ke, semua mesti akan ada gambar. Kita jangan ingat itu semata-mata hanya untuk kenangan, yang itu kita nampak lah. Tapi sebenarnya kita kena faham, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani takkan reda kepada kamu wahai Muhammad dan umatmu sehinggalah mereka ikut agama mereka. Sehinggalah engkau mengikut agama mereka. Menunjukkan dewa maksudnya dewa lah pandang jauh. Bukan kita nak kata tak boleh pakai, tak boleh guna media sosial ke tak, tapi kita kena berwaspada. Kita kena gunakan dengan seadanya, gunakan pada manfaat. Dan pada manfaat, pada benda yang bermanfaat, pada benda yang boleh membantu agama Allah. Kan? Jangan kita gunakan, jangan kita hanyut dengan kelalaian. Sebab itu kita tengok hari ni, kan, contoh macam Instagram. Kenapa dia letak gambar-gambar, semua gambar. Akhir sekali tengok kita, dia nak suruh kita ni expose semua benda yang ada, kan, yang ada pada seorang. Kalau orang yang kaya, dia akan expose, dia akan tunjuk dia punya kereta, dia akan tunjuk dia punya rumah. Kalau orang yang ada anak, dia akan tunjuk anak dia. Kemudian orang yang tengok tu pula, kadang-kadang dia tak, Allah Ta'ala tak bagi lagi rezeki kat dia anak, dia tengok tu dia sedih. Nampak? Kemudian dia terasa. Kemudian ada orang pula, dia tengok orang tu kaya, orang macam ni, dia tengok, aku pun boleh jadi macam ni. Dia tengok orang tu buka aurat, nampak apa kita kata, nampak hebat bila dia buka aurat, orang semua suka. Orang yang hati dia lemah akan ikutlah. Aku pun kena buat macam ni. Ataupun ada orang yang, aku lagi hebat sebenarnya. Kalau aku tunjuk aurat, aku lagi hebat pada dia ni, aku lagi cantik. So, berlakulah, kita kata bentuk tanafus fi syar, tanafus fi dunya, tafakhurun fi dunya, berbangga-bangga dan bekerja-kerja, berlawanan, dan kita kata bekerja-kerja di dalam urusan dunia, berbangga-bangga dengan urusan dunia. Kita tengok hari ni majoriti menggunakan media-media sosial ni dalam rangka untuk hanya semata-mata untuk berbangga-bangga. Itu realiti. Ada yang setengah itu diguna untuk bisnes, kan. Itu tak apalah, kan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama rima, Allah halalkan jual beli. Ni nak guna untuk bisnes dia tak apalah. Tapi ni ada sebahagian orang dia lalai. Ada pula orang tu dia share pula benda-benda yang maksiat apa semua. Akhir sekali dia juga dapat saham dosa. Bila kita dah ada media sosial ni, kita kena fikir nanti kalau kita mati nanti apa kita tinggal. Orang akan tengok buka kita punya Facebook tu, apa yang kita tinggal. Sebab tu kalau kita ada benda-benda yang kita pernah post yang di luar apa, kita kata apa yang Allah Ta'ala larang, kan, maka kita cepat-cepatlah delete, kan. Sekarang ni WhatsApp pun boleh delete dah, kan. Boleh delete dah. Jadi sebab apa? Supaya kita tak tinggalkan perkara-perkara yang akan boleh merosakkan maruah kita, kan, merosakkan agama kita, kan. Saya ingat dia ada, dulu ada seorang tu, dia
dia rajin sangat post dah, kawan saya cerita rajin sangat post gambar-gambar dia yang buka aurat dalam Facebook. Akhir sekali dia meninggal. Kemudian keluarga dia minta supaya jangan disebarkan gambar-gambar dia yang dulu. Jangan disebarkan gambar-gambar arwah yang dah meninggal kan. Jadi dia tak dapat password, kemudian terpaksa hack. Nasib boleh hack kan, nasib boleh dapatkan password tu. Dia akhir sekali dipadam jugalah, dia delete semualah. Kalau tak tahu kan, kalau misalnya mak dia jenis yang tak bukan kaki Facebook, macam mana? Ahli keluarga dia yang tak tahu dia ada Facebook pun, sebab dia orang pun tak ada Facebook. Macam mana nak buat? Sebab itu kita kena hati-hati, berpada-pada. Sebab itu kalau kita tengok, kalau masyayikh, ulama-ulama di Timur Tengah, mereka gunakan Twitter, Facebook, Instagram ni dalam semuanya, dalam nak menyebarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya tak pernah lah lagi jumpa, tak tahulah jumpa, adalah kita tengok ulama-ulama ni, mereka akan letak, mereka ada dia orang punya account kan. Kebanyakannya mereka tak akan ceritakan tentang peribadi mereka, tapi mereka sampaikan ayat Al-Quran, mereka sampaikan sunnah, hadis-hadis, perkataan-perkataan salaf kan. Kemudian video-video ceramah kan, nasihat, tazkirah. Itulah yang sebaiknya kan. Ni kita cerita tentang apa yang kita buat, kita keluar makan kat mana. Itu kadang-kadang orang tengok pun rasa nyampah kan, duk cerita pasal dia, orang lain pun adalah. Ya, bukan seorang je kan. Jadi tak payahlah kita nak, kadang-kadang kena, benda ni kena diperingatkan, adab kita menggunakan apa, media sosial. Kadang-kadang kita, yalah, kita tengok kadang-kadang orang yang menuntut ilmu sekalipun tak terlepas. Tapi tak apalah, kita kata semoga Allah bagilah petunjuk kan. Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita semua untuk menepati kebenaran. Hari ini semua orang tahu kebenaran, tapi orang nak isabatul haq itu, nak menepati kebenaran itu sangat sikit. Semua orang tahu kebenaran, tapi yang nak mengamalkan kebenaran itu sikit. Yang betul-betul nak menepati kebenaran itu sikit. Orang semua tahu kebenaran, orang semua tahu sunnah, tapi yang betul-betul nak amalkan sunnah itu sikit. Kan? Allahumma musta'an, nas'alullah salamah wal afiyah. Baik, berikutnya kita masuk fasal yang ke-11, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dukhuluhu alaihi salatu wassalam al-Madinata. Wa qad kana balagha al-ansara makhrajuhu min Makkah wa qasduhu iyyahum fa kanu kull yawmin yakhrujuna ila al-harra yantadhirunahu. Sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah, selain daripada peristiwa yang kita dah bagi tahu itu, tak kala Nabi SAW nak sampai dekat Quba, datang Abdullah bin Zubair, datang Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, dia dah tahu Nabi SAW dah sampai, nak dekat dah sampai dengan Quba. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam ataupun Talha bin Ubaidillah, salah seorang, dia datang dengan kuda dia, bawa dua helai baju putih, dua helai thawbul abiyah, baju putih, jubah putih, untuk diberikan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar, untuk maksudnya persalinan lah. Maksudnya Nabi SAW, maksudnya dah dalam safar tu, baju dah maruh lah kan, safar kan, dalam keadaan yang letih dan juga tak terurus. Itu adat safar dalam perjalanan kan. Kita pun kadang-kadang, walaupun kita naik flight yang dah ada macam-macam tu pun, kadang-kadang turun daripada flight tu pun nampak serabutnya. Walaupun kita dah macam-macam lah kat flight tu, ambil pula yang business class kan, boleh mandi, boleh macam-macam, boleh tidur, boleh gosok gigi, apa semualah lengkap. Tapi still ada kesan daripada safar tu, ada keletihan kan, nampak juga ada serabut dia tu. Kan? Maksudnya memang Allah Ta'ala jadikan musafir ni, dia akan kita kata, dia akan memenatkan. Sebab itu Nabi SAW kata, as-safaru qit'atun minal adab. Safar ni, berperjalanan ini adalah sepotong daripada azab. Sepotong daripada azab, ulama bahaskanlah maksudnya memenatkan, melelahkan, memenatkan. Tak kira lah walaupun zaman sekarang. Nabi SAW kata tu 1400 tahun yang lepas. Tapi dia punya perkataan tu kena sampailah pada tahun 2017 ni. Walaupun kita dah ada apa
IRL lah, apa MRT lah, LRT lah, tak LRT, SRT ke apalah, kan? Flightnya dengan business class dengan tak business class ke economy class ke apa, helikopter lah, semua dah ada. Tapi apa yang Nabi SAW ucapkan 1400 lalu, tahun yang lalu, sampai sekarang masih relevan, kan? Ada tak orang dia bersafar dia rasa relax je, walaupun dia naik flight still lah sentih, kan? Tak ada yang, maksudnya apa yang Nabi SAW beritahu ni memang relevan. Sama juga macam bila Nabi SAW, bila ada orang kata, ada orang nak mempelekehkan sunnah, dia kata, elah, kau ni kalau nak ikut sunnah sangat, tak mau tak mau ikut, tak mau buat bid'ah ni, naik unta lah, tak payah naik kereta. Ada orang cakap macam tu dulu, kan? Ha. Kita kata kat dia, Nabi SAW lagi cerdik pada hang, kan? Nabi SAW tahu bahasanya akan ada kenderaan pada akhir zaman ni, akan ada kenderaan-kenderaan yang lain. Sebab tu Nabi SAW tak ajar kita doa naik unta, kan? Nabi SAW ajar kita doa naik kenderaan, kan? Jadi dia pun pening lah, nampaklah kebodohan, kan? Jadi sebab itu kadang-kadang benda yang ini kerana kita kena faham, maksudnya Nabi SAW ialah Rasulullah, dia tidak khabarkan melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Muhammad dia tak berkata menurut hawa nafsunya, apa yang dikatakan melainkan tidaklah melainkan apa wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada. Baik, kaum Ansar sudah mendengar berita keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju kota mereka. Oleh kerana itu setiap hari mereka pergi ke Harrah. Harrah ni tempat kita kata apa di pintu masuk Madinah. Maksudnya Harrah ni adalah kawasan yang dipenuhi dengan bukit-bukit, yang dipenuhi batu-batu, batu-batu gunung berapi yang hitam, seakan-akan terbakar sebab kehitaman itu, Harrah. Siapa yang pernah pergi Madinah, kalau dia datang daripada Mekah tu naik bas, ataupun daripada Madinah ke Mekah naik bas, kan, pergi umrah ke, dia akan nampak kawasan yang mana memang banyak batu-batu hitam. Dekat situlah, area-area situlah Harrah. Jadi sahabat-sahabat di kalangan Ansar ni mereka keluar tunggu, kan, untuk menanti kedatangan beliau. Dikatakan juga dewang sampai tahap dewang akan solat subuh dekat Harrah. Maksudnya lepas solat subuh tu mereka dah keluar tengok, tunggu, tengok daripada jauh, kan? Ada yang panjat pokok kurma, ada yang panjat bukit, maksudnya menanti kedatangan Nabi SAW, kan? Pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, yakni setelah 13 tahun masa kenabian, Rasulullah SAW memenuhi janjinya kepada mereka, tepatnya menjelang siang hari yang sangat panas. Maksudnya Nabi SAW dah tiba. Pada hari itu kaum Ansar sudah lama menanti kedatangan Rasulullah SAW, namun yang mereka tunggu belum juga muncul, sehingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Maksudnya Nabi SAW dah sampai dekat, cuma tempat yang di kawasan Harrah itu orang-orang Ansar ni mereka masih tak nampak Nabi lah. Maksudnya masih bagi dari sudut pandangan mereka masih jauh, jadi dia orang tak nampak. Selagi tak nampak mereka tak berhati. Maksudnya dia orang tunggu sampai dikatakan beberapa hari mereka tunggu, kan, tunggu-tunggu tak datang, tak nampak lagi. Kemudian baliklah kat rumah-rumah dia orang, kan. Ada yang sanggup tunggu yang tengah-tengah panas tu. Maksudnya ini menunjukkan mereka sangat excited lah. Maksudnya sebab majoriti orang penduduk Madinah mereka tak belum pernah melihat Nabi SAW. So nak sangat tengok Nabi SAW, kan. Baik, orang pertama kali melihat beliau adalah seorang lelaki Yahudi. Kala itu ia sedang berada di atas loteng rumahnya. Kalau di sini disebutkan dalam bahasa Arab ni, wa kana awwal man basura bihi rajulun minal yahud wa kana ala sathi utumih. Dia berada di atas loteng rumahnya ni. Yang saya dengar daripada Syekh Abdul Razak, dia kata utumihi ni dia adalah tembok. Dia bukan rumah sebenarnya, dia tembok yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka ada tembok-tembok yang tinggi. Maksudnya dia kalau di sini kata loteng rumah, ialah di kawasan di atas dia macam ada satu tembok yang bersetinggi, yang mana digunakan untuk melihat kawasan sekeliling. Jadi sebab itu dia orang pertama nampak, sebab dia orang yang duduk paling tinggi,
Sebab itu dia punya sebabnya. Jadi orang Yahudi ni dialah orang yang pertama tengok. Kat sini juga nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah SWT menegakkan hujahnya pertama sekali ke atas ahlul kitab, orang Yahudi, yang mana Allah Taala sebut dalam Quran, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan al-kitab, yang ini Taurat, yang ini di kalangan Yahudi, mereka mengenal Muhammad seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maksudnya orang-orang Yahudi di Madinah, mereka dah tahu Nabi SAW, mereka tahu sifat fizikal Nabi SAW, mereka tahu kedatangan Nabi SAW, dan itulah punca mereka berhijrah ke Madinah, kan, daripada Syam. Jadi Allah nak tegakkan hujah ke atas Bani Israel, ke atas Ahlul Kitab, dengan apa? Orang pertama yang melihat Nabi SAW ketika itu adalah seorang Yahudi. Baik. Fanada bi'a'la sawtihi ya Bani Qailah hadza jaddukum alladhi tantazirun. Dia menjeritlah, dia meninggikan suaranya. Wahai Bani Qailah. Apa maksud Bani Qailah ni? Bani Qailah merujuk kepada Ansar. Ansar ada suku, dua suku kan, Aus dan Khazraj. Mereka ini bertemu dari sudut nasab keturunan, bertemu pada satu ibu, iaitulah Qailah. Nampak? Jadi mereka dipanggil Bani Qailah. Ini nama lain mereka, nama lain bagi Aus dan Khazraj. Bila mereka bersatu, Nabi SAW panggil mereka Ansar. Orang Yahudi dipanggil Aus dan Khazraj ni dengan Bani Qailah, kerana Qailah itu adalah ibu kepada suku Aus dan Khazraj. Maksudnya nasab mereka akan bertemu pada ibu yang satu, iaitulah Qailah. Jadi sebab itu mereka digelar Bani Qailah. Jadi Yahudi ni dipanggil Ya Bani Qailah hadza jaddukum alladhi tantazirun. Wahai Bani Qailah, inilah dia orang yang sudah lama kalian tunggu-tunggu. Kalau dalam bahasa Arab dia kata hadza jaddukum alladhi tantazirun. Jangan kita salah terjemah, kata inilah datuk kamu kan. Jaddukum. Tak, jaddukum maksudnya sahibukum. Ini orang yang kamu tunggu, tuan yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Fa kharaja al-ansar fi silahihi muhayyahu bi tahiyatin nubuwah. Orang-orang Ansar pun keluarlah dengan senjata-senjata mereka. Dia kena faham, orang Arab dia kalau keluar senjata tu bukan nak perang saja, kadang-kadang kerana gembira untuk meraihkan sesuatu. Sama juga saya belajar di Yaman dulu, saya pelik juga, saya duduk kat sana, setiap kali ada je macam hari Jumaat kan, saya akan dengar bunyi orang tembak, tu. Kadang-kadang tu memang dah lali lah, sebab memang tembak-menembak kat sana biasalah. Perang antara ahli sunnah dengan syiah tu biasa dah dengar. Tapi ada certain waktu yang saya dengar tembakan tu lain. Dia bunyi dia banyak sangat. Tembakan tu bunyi yang berbeza. Bila saya tanya, rupa-rupanya ada walimatul urus, ada perkahwinan, majlis perkahwinan. Itu maksudnya orang Arab yang ada yang pakai senapang lah. Tapi orang Arab dulu, ini antara budaya Arab, mereka mengeluarkan senjata bukan hanya semata-mata untuk berperang, kadang-kadang tu adalah kerana untuk meraihkan sesuatu. Jadi Ansar ini mereka keluar dengan senjata-senjata mereka, bukan nak pergi perang kan, keluar senjata kerana kita tahu satu lagi sebab, kerana kaum Ansar adalah ahlus silah wal harb, mereka adalah ahli peperangan dan juga ahli senjata, dia orang pakar buat senjata. Sebab dia orang banyak cedok ilmu-ilmu buat senjata ni daripada orang Yahudi. Orang Yahudi yang datang di Madinah, mereka yang paling pakar buat senjata. Dan orang Ansar banyak belajar daripada teknologi orang Yahudi. Sebab itu kalau kita tengok sampai sekarang, yang paling pakar atau kat dunia ni sekarang, negara yang paling hebat persenjataan, yang buat paling banyak senjata, yang paling canggih, siapa? Israel. Kan, kalau kita tengok dia orang punya senjata-senjata semua hebat, yang memang yang terbaru, canggih kan. Cuma soalannya orang Islam di mana kan. Sebab tu bila Arab Saudi buat senjata, kita pula bising. Arab Saudi
katakanlah Arab Saudi nak beli senjata daripada Israel, apa masalahnya? Kan kita tak nampak. Tak nampak, kita hanya nampak apa yang kita nampak. Kita tak nampak apa orang lain nampak. Kan? Bila Arab Saudi nak beli senjata daripada Israel ke Amerika ke, itu biarlah, biar pergi kat dia lah. Biar pergi kat dia. Orang Ansar dulu pun, mereka belajar, mereka, Nabi SAW sendiri pun suruh sahabat beli senjata daripada Yahudi. Tak ada masalah. Kan? Tapi bila kita datang pemikiran Khawarij, pemikiran yang menghalalkan apa Allah haram, mengharamkan apa yang Allah haruskan. Contohnya, jual beli senjata, harus. Kita, ataupun jual beli, kita jual beli dengan orang kafir, harus. Tapi datang orang-orang yang keliru, orang-orang yang mengikut hawa nafsu, mereka menjadikan perkara tersebut adalah haram. Benda yang harus jadi haram. Itu yang jadi macam boikot apa? Boikot tu, boikot McD, boikot KFC, boikot macam-macam. Jahil, ini orang jahil. Kan? Boikot Shell kan baru ni kan? Boikot Shell juga. Katanya LGBT kan? Ini semua karut. Kan? Semua tu kita kata benda yang mengarut eh? Yang tak tertegak di atas ilmu. Kan? Hanyalah sangkaan dan juga syak wasangka. Was-was daripada syaitan. Baik, jadi orang-orang Ansar ni keluarkan senjata-senjata mereka kerana mereka adalah ahlus silah wal harb. Ahli senjata dan juga peperangan. Wa hayyauhu bi tahiyatin nubuwah. Kaum Ansar menyambut Nabi SAW sebagaimana layaknya seorang nabi. Dalam bahasa Arab dia lebih tepat bi tahiyatin nubuwah, dengan sambutan kenabian. Maksudnya sambutan kenabian, mereka sebut assalamu alayka ya Rasulullah. Itu maksud tahiyatun nubuwah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Ya Nabi Allah. Maksudnya mereka sebut salam disertakan dengan menyebut gelaran Nabi SAW, iaitu Rasulullah. Itu penghormatan yang paling tinggi. Bukannya Assalamualaikum Muhammad. Itu tak, yang paling tak beradab. Sebab itu kalau kita tengok dalam banyak hadis yang sebut ya Muhammad ni, kebanyakannya adalah Arab Badui yang dia tak ada adab. Dia datang tu, woi Muhammad. Ya Abul Qasim, ataupun panggil Abul Qasim je. Abul Qasim pun ada ulama sebutlah, Abul Qasim ada kadang-kadang dalam keadaan yang Nabi SAW suka. Abul Qasim. Kan, itu gelaran yang kunyah Nabi SAW yang Nabi SAW suka dipanggil. Tapi kalau Muhammad saja itu, ulama bahaskan, maksudnya dia tidak diketahui sahabat-sahabat panggil dia Muhammad. Kecuali Arab Badui yang tak tahu apa. Yang dia orang tak kenal adab. Tak ada etika, tak ada adab. Kebanyakan sahabat akan panggil ya Rasulullah, ya Muhammad kurang, ataupun ya Nabi Allah. Kan? Persoalan kat sini, macam mana kalau kita panggil ya Sayyidana? Ada tak sahabat panggil wahai ya Sayyidana Rasulullah? Sikit-sikit panggil ya Sayyidana Rasulullah. Dalam hadis, kita belajar hadis kan? Belajar Bulughul Maram, belajar apa lagi? Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ada tak kita jumpa dalam lafaz hadis sahabat? Maksudnya secara yang majoriti hadis yang kita baca, ada tak sahabat kata ya Sayyidana Rasulullah? Ada tak? Tak ada. Kan? Dia bukan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah atau ya Muhammad. Kalau orang Arab Badui kan. Ini menunjukkan bukan kebiasaan sahabat mereka memanggil Nabi dengan Sayyid. Apa kita nak bagi tahu kat sini, menunjukkan kita pun hari ni tak perlulah. Kan? Sikit-sikit Sayyidina Rasulullah telah berkata. Sikit Sayyidina Abu Bakar telah berkata. Bukan salah, boleh nak cakap kan. Tapi tak tepat. Kalau kita dah nak mendakwa kita nak ikut Nabi SAW, nak ikut sahabat, ikutlah betul-betul. Sahabat pun tak pernah kata wahai Abu Hurairah jumpa Abu Bakar kan, ya Sayyidana Abu Bakar. Sedangkan sahabat, antara sahabat ni mereka lah orang yang paling menghormati sahabat yang lain. Kan? Abu Bakar lah orang yang paling menghormati Nabi SAW. Tapi ada tak Abu Bakar panggil Nabi ya Sayyidana Muhammad ke, ya Habibana, ya Wahabibana ke, ya Syafi'ana ke? Ada tak? Tak ada. Agak-agak kalau dia cakap macam tu, apa yang Nabi SAW akan buat? Nabi SAW marah. Bahkan sabit hadis yang Nabi SAW marah sahabat-sahabat panggil ya Sayyidana.
anta sayyiduna wa anta ibnu sayyidina wa anta khairuna wa ibnu khairina. Kan ada sahabat yang panggil macam tu, Nabi SAW marah. Nabi kata qulu bi qaulikum, kata nak puji, puji lah seadanya. Jangan wala yastahwizanna alaikum syaitan, jangan kamu disesatkan oleh syaitan oleh sebab perbuatan kamu. Dan sebagai riwayat Nabi kata, Nabi SAW marah, la tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam, jangan kamu lampau-lampau memujiku sebagaimana Isa ibn Maryam dipuji dengan secara melampau oleh orang-orang Nasrani. Nampak tak kat sini? Jadi sahabat-sahabat mereka mengucapkan tahiyyatun nubuwah hanya sebatasnya yang dibenarkan syarak, tak perlu melebih-lebih. Walaupun benda tu asalnya harus kita sebut Sayyidina Rasulullah, kadang-kadang tu tak apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagian ulama kata tak mengapa kadang-kadang, tapi tak boleh kalau kita dalam solat kan. Dalam solat, sebab Nabi SAW tak ajar kita selawat dengan Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kalau kita tambah Sayyidina, dibimbangi benda tu adalah satu bentuk tambahan yang tak dibenarkan syarak. Tapi kat luar dalam khutbah ke tak ada masalah. Ya. Kadang-kadang tu ada satu tempat saya pergi ceramah, saya sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat tu disunnah lah. Lepas tu dia tanya saya, ustaz boleh ke Sayyidina ni? Lepas tu saya jawab lah, saya kata di luar solat, sebahagian orang kata tak mengapa. Apa kadang-kadang tak mengapa. Kerana Nabi SAW memang benar dia disifatkan sebagai Sayyidu Waladi Adam. Sebagaimana hadis yang sahih dalam Al-Bukhari, Nabi SAW kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Kita dah bincang pada awal mukaddimah kitab kita. Tapi kat sini terlalu memperbanyakkan perkataan Sayyidina itu tidak digalakkan. Sikit-sikit Sayyidina sampai ada yang sebahagian orang macam Pakistan apa sahaja, dia akan panggil Hazrat. Hazrat tu apa? Hazrat Abu Hurairah. Kalau dia baca hadis Hazrat Abu Bakaran, Hazrat Abu Ibnu Abbas, Hazrat. Ini pun tak boleh. Sama juga macam gelaran sebahagian orang hari ini kan, panggil Maulana kan, Maulana Fulan, Maulana Syekh bin Bas rahimahullah, dalam fatwa Lajnah Daimah dia kata tak boleh. Dia kata ditinggalkan perkataan-perkataan macam ni. Baik, sebab apa hujah dia? Kalau Nabi SAW yang gelaran dia memang benar Sayyiduna, dia memang tuan kita kan. Nabi Muhammad ni penghulu bagi sekalian alam. Pun Nabi SAW tak suka, Nabi SAW tegur sahabat-sahabat dia supaya jangan berlebih-lebihan. Kalau orang yang bukan selain Nabi, siapa kita nak dakwa kita berhak? Kan, hari ni saya pun pelik kadang-kadang tu, kenapa orang panggil Maulana? Sebab kita pergi mengaji kat Madinah, Mekah, orang yang mengaji kat Madinah, Mekah, kat Mesir ke, tak ada lah pula nak panggil Maulana ke kan. Kat Yaman pun tak ada lah, walaupun dia Ahlul Bait panggil Habib ke Maulana ke, tak ada. Yang saya tengok benda ni seperti mana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, gelaran Maulana ke apa semua ni adalah salah satu bentuk-bentuk ghulu, melampau. Kan ini kan, sampai orang dia tertanya-tanya, apa beza? Dia ni ada Maulana, dia ni ada ustaz je. Kenapa tak panggil Maulana Yunus? Kenapa tak panggil Maulana Adli? Kenapa tak panggil Maulana Asri? Asri Sobri lah, Asri Sobri ni memang panggil. Jadi orang tertanya-tanya kan, masyarakat tertanya, kenapa? Ada apa yang lebihnya? Sebab itu Syekh bin Bah dia dalam fatwa dia kata tak boleh dielakkan. Tapi masalahnya orang dia sebab nak ikut trend, dia dah kebiasaan kan. Sebab itu dielakkan. Maksudnya sebab itu kalau kita tengok gelaran-gelaran ni banyak berlaku pada akhir zaman, golongan mutaakhirin. Kan dulu mereka akan bagi laqab kepada gelaran kepada ulama-ulama kan, Taqiyuddin, Muhyiddin kan, Hujjatul Islam, mereka bagi dekat Imam Nawawi Muhyiddin yang menghidupkan agama. Sedangkan tuan punya badan tak suka kan, antaranya Imam Nawawi dia tak suka orang panggil dia Muhyiddin. Nampak? Kadang-kadang pengikut ni yang lebih-lebih. Sebab itu kita kena hati-hati. Kalau ada orang yang contohlah kan, kata apa ustaz kita nanti, ustaz Yunus ke, ustaz Adli ke, ustaz Yasin Ta'lim ni, kita nanti saja-saja yang nak panggil satu gelaran khusus. Kan Maulana ke kan, Syekh apa, Syekh
ta'lim, syekhul ta'lim, nak panggil lah, tak payahlah kita buat, tak payahlah kita ikut jejak-jejak langkah orang yang Nabi SAW sendiri pun tak setuju benda tu, kan? Al-Fadil itu mimbab kita kata ihtiram dalam Al-Fadil Ustaz, itu tak ada masalah, dia bukan gelaran yang kekal. Tak adalah kita hari-hari kita kata Al-Fadil Ustaz Yunus, Al-Fadil Ustaz, letih juga kan dalam poster ke Al-Fadil tu, kadang-kadang tu tak ada masalah, tapi dalam kita nak ucap tu, ni dah sampai jadi melekat kan. Jadi, apa maksud Maulana? Maulana ni sebenarnya dia balik-balik pada istilah Maula. Dia adalah orang yang ada walak kan, maksudnya dia antaranya digunakan untuk hamba yang dimerdekakan. Bila dia dimerdekakan, dia akan dinisbahkan Maula kepada fulan kan. Contohnya Ikrimah Maula Ibn Abbas, kan. Tapi tak ada lah kita dengar orang zaman tu, zaman salaf ni, mereka panggil Ikrimah tu Maulana, ataupun Ibn Abbas panggil Ikrimah panggil Ibn Abbas ke ya Maulana ke, tak ada kan. Bahkan mereka, kalau kita tengok salaf, mereka akan panggil dengan nama mereka ataupun kunyah, ya Aba Abdirrahman. Nampak? Itu yang lebih baik. Dia tak, sebab itu kita kata benda-benda ni, sebab dia akan membawa kepada ghulu. Kadang-kadang kita kena tengok ustaz-ustaz pun tak terlepas daripada fitnah. Bila dia orang terlampau, gelaran tu terlampau hebat sangat, takut nanti kadang-kadang dia akan, Allah Ta'ala nak jatuhkan juga tu, dahsyat. Sebab kadang-kadang dia akan menyebabkan orang yang digelarkan itu akan menjadi terpedaya, igtirar, terpedaya dengan diri dia sendiri, disebabkan oleh gelaran-gelaran yang nampak hebat, yang nampak pada dasarnya ada satu bentuk pujian yang melampau. Sebab itu Nabi SAW ibaratkan pujian-pujian, sama ada dalam bentuk perkataan, ucapan ataupun gelaran, itu adalah umpamanya seperti kita menyembelih tengkuk sahabat kita ataupun saudara kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, bila ada seorang tu dia puji kan, Nabi SAW kata, engkau dah sembelih tengkuk dia kan. Itu atau petunjuk Nabi, Nabi SAW tak bagi terlampau memuji-muji. Kita takutlah benda-benda gelaran-gelaran ni dia akan membawa benda tu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.